Tak sempat, sorry, sempat kot. Aku nak nyanyi lagu Allah selamatkan kamu. Besok birthday bosku tau. Betul. Betul. 22. Ha? 22 hari bulan kan? Eh. 22 patut eh 23 kan? Oh, 23 ya? Hari ni 22 ya? Tak tahu. Hari ni bulan? Ya. Aku buka GB ni banyak. Hari ni betul lah. Hari ni 22. Hari ni 22. 23. Aku tahu 23 sebab apa? Birthday aku 23 bulan, anak aku 23 bulan, bosku 23 bulan. Oh. Okey. Nak lagi kesemaan dia nak pun cerita. Tak ya. Tak apa, tak apa. Esok lah. Aduh. Nuri Amin kata sedih dalam usia 31 tahun Datuk Najib dibiarkan dalam penjara meski Yang Duta Agong dah bagi tahanan rumah. Tak apalah. Inilah namakan perjuangan. Kalau tak kena ni anda pun tak kenal saya. Tak kenal siapa itu Panglima Faizal Malaya. Raja. Ha apa? Tadi apa nak cakap? Tak, tadi aku nak ceritalah. Ni out of topic sikitlah sebab hari ni topik kita lain kan. Aku siang tadi pun aku ada plan nak buat live, tapi bila aku tengok kau pun nak buat live, jadi aku rasa aku leverage dengan kau punya live lah masuk sekali kan. Jadi aku share dekat page aku so that orang yang nak tengok live aku boleh tengok live ni lah. Jadi sementara apa nama ni aku tunggu sampai malam ni kan. Kau tahu tak, very interesting, aku dengar satu podcast lah yang KJ punya podcast. Kau tahu dia interview siapa? Dia interview Ketua Menteri Sarawak tau. Okay. Jadi aku rasa konten dalam tu ada banyak benda yang aku rasa yang kita boleh renungkan lah. Jadi aku suggest siapa-siapa yang dengar dalam live kita ni, termasuk engkau lah Raja ya, boleh dengar podcast yang apa nama ni yang okay, tak apa Fazal. Nanti kita dengar. Nanti diorang semua lari tinggal yang kita Fazal. Tapi datang sini promote kedai bangla Bukan aku promote kedai bangla. Aku okay, pun tak faham, aku faham. Okay. Nanti aku tengok juga. Aku faham. Nanti kita check. Okay. Lepas kita tengok nanti kita ulaskan juga. Kalau ada poin-poin yang menarik di situ. Boleh. Aku punya di dekat sangatlah. Jangan. Engkau kat studio ya? Raja. Ah studio. Betul. Okay, Faizal. Aku tengok dalam air aku tengok tadi macam tak berapa bersih ke apa ke kan. So kau nak ganti. Nak gantikan air tu. Yeah, ganti lo. Aku boleh start sekejap. Okay, tajuk aku hari ni ialah berpuluh kali kes YDB ditangguhkan. Dah lebih 6 tahun ditangguhkan. Tetapi aku tulis kat situ UMNO masih membisu. Aku sebut UMNO, jangan marah pada rakan-rakan kita. Sebab perjuangan ini harus datang daripada UMNO. Takkan kau nak suruh Muhyiddin berjuangkan. Takkan nak suruh Parti Bersatu berjuang. Takkan nak suruh Atuk kau berjuang. Takkan suruh Anwar. Takkan suruh Guan Eng. Siapa lagi kalau bukan daripada UMNO? Biar siapa lagi kalau bukan daripada Barisan Kepimpinan UMNO? Tetapi mereka hanya membisu. Kau tengok je lah besok, Faizal. Berapa orang yang sangat, berapa sangat yang akan buat hantaran happy birthday ataupun selamat menyambut ulang tahun kepada bosku. Kau tengok je lah nanti kan. Kan? Tapi kalau nak buat pun, kalau ikhlas tak ikhlas, aku tak kisahlah. Kita nak tengok kan. Dalam isu YDB etik pun tak buka mulut. Naya betul kan? Sepatutnya ini dah peluang kemasan untuk desak kerajaan sekarang ni gugurkan terus. Tak payah DNA dalam kes YDB etik ni. Memalukan kan? Langsung orang membuatkan orang langsung tak tunjuk hormat pada kerajaan ni. Aku kata kerajaan sebab apa? Yang pegang kes ini adalah Peguam Negara kan? Peguam Negara ni mewakili kerajaan. Kan? Mewakili
kerajaan. Jadi maknanya kerajaan masih nak kekalkan pertuduhan Dato' Najib, sedangkan pertuduhan pun tak ada. Kalau ada, bentangkanlah di mahkamah apa kesnya. Tapi tiap kali Dato' Najib naik turun mahkamah, apa yang dengar ialah tangguh, 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 tangguh. Kan? Hari ini kita pergi sedalam-dalamnya isu yang di BIP ini supaya orang faham betul-betul. Kazan, eh? Okey. Aku bagi intro, eh, kau jalan. Aku dah buat highway kat situ. Okey. Aku buat tol dia. Kau masuk tol, kau bayar tol, kau jalan je lah. Okey. Sebelum kita bincang lebih mendalam lagi, lebih jauh lagi, ya. Eh, saya nak bagi sedikit latar belakang, background, ya. Eh. Okey. Datuk Seri Najib ni, dia kan selepas dia kalah, ya, pada tahun 2018, ya, dia telah dikenakan sebanyak 12 tuduhan. 12 tuduhan di mahkamah lah, ya. Jadi tuduhan ni termasuk salah satu daripadanya adalah cukai LHDN sebanyak 2.6 bilion lah yang dia kena bayar sebanyak 1.7 bilion yang kita tahu minggu lepas, ya, YB Jelutong ada bertanyakan satu soalan dalam parlimen, ya. Sama ada Datuk Seri Najib ni dah bayar ke tak cukai sebanyak 1.69, 1.7 bilion tu. Aku rasa macam, geram betul lah soalan yang ditanya oleh Jelutong tu. Eh. Jadi, apa pun, eh, daripada 12 kes mahkamah yang dikenakan kepada Datuk Seri Najib, eh, 8 daripada tuduhan ni dibuka kertas siasatan oleh Toby Thomas lah, ya, masa tu PH 1.0, dan 4 lagi tuduhan dikenakan sewaktu zaman Muhyiddin Yassin, termasuk cukai LHDN 2.6 bilion. Okey, semua tuduhan di bawah Muhyiddin Yassin bermula pada tahun 2021 lah, ya, okey, 2021, ya. Jadi daripada 12 kes ni, kalau tak salah saya, 4, ya, Datuk Seri Najib dah menang, 4 dah menang. Cuma kalau kita tengok, eh, pendakwaan atas pendakwaan ni nampak macam apa nama ni, Deputy Public Prosecutor and dia punya team lah, pejabat pendakwa raya ni, nampak macam dia orang ni macam tak ada bukti yang cukup sebenarnya untuk mendakwa Datuk Seri Najib. Sebab tu kalau kita tengok kan, macam kes hari ni, semalam hari ni, 1MDB IPIC yang dimulakan pendakwaan pada tahun 2018, ya, oleh Tommy Thomas, ya. Kes ni tak start, tak pernah start sampai ditangguh sebanyak, aku rasa semua kawan-kawan kita dah tengok, 40 kali ditangguh selama 6 tahun, ya. Dan on top of that, dah bocor internal memo daripada DPP, ya. DPP yang mana dia punya ketua penyiasat DPP itu menghantar memo sebenarnya kepada dia punya bos lah, pendakwa raya, ya. Dia kata kita tak ada basis sebenarnya untuk dakwa Datuk Seri Najib selepas kes 1MDB IPIC ni telah disiasat oleh 7 DPP dan juga 5 IO, dan mereka buat apa nama ni, cross penyiasatan, ke atas 138 saksi dan tak ada satu pun saksi, kenyataan yang diambil daripada saksi tu would lead tu yang Datuk Seri Najib mencuri duit-duit ni semua, untuk kes IPIC 1MDB ni. Jumlah yang dikenakan kepada Datuk Seri Najib adalah sebanyak 6.6 bilion, termasuk apa nama ni, Erwan Serega, dia salah seorang lah, ya. Jadi duk minta asyik tangguh tangguh tangguh, tapi Allah tu nak tunjuk kepada kita, ya. Maksud dia, the basis of case IPIC 1MDB ni, mereka menyatakan yang mereka menuduh yang tak ada satu perjanjian yang dibuat antara 1MDB dan IPIC, ya, IPIC ABA, ya, untuk sekiranya tu secure lah, kalau berlakunya penyelewengan setiap sen duit 1MDB, maka IPIC kena bayar sehingga sejumlah 7.5 bilion US dollar, ya. Tapi perjanjian tu saya rasa ramai orang tahu yang perjanjian tersebut telah dibatalkan, ya, oleh kumpulan Guan Eng dan juga apa nama ni, Dr. Mahathir, masa mereka memerintah dulu. Dan akhirnya Allah nak tunjuk, kita nampak yang IPIC ada bayar sejumlah berapa? 1.8 bilion US dollar ataupun 8.08. Ia merupakan sebahagian sebenarnya daripada settlement. Jadi kalau benda ni dah ada, kenapa DPP keep on nak minta tangguh, tangguh, tangguh sampai dia punya next mention ni kita tahu 14 bulan November nanti, ya. Jadi bagi aku rasa
kalau kalau benda ni dah nampak tak betul, jadi tolong betulkanlah, ya. Simple aja. Dan satu perkara yang saya rasa amat sedih lah. UMNO seolah-olah macam kunci mulut dalam perkara ni. Jadi itu yang menjadi kekesalan, dan itulah sebenarnya antara penyebab kenapa UMNO ni semakin dijauhi oleh ramai masyarakat Melayu kat luar sana lah. Okey Raja. Alright, selamat semua eh. Bagi saya, saya tentang apa hal tiba-tiba keluar November Rain. Sekejap. Okey. Saya rasa dah 2-3 kali dah kita bercakap tentang YNDB Active ni secara terperinci. Tapi memandangkan dah lebih 6 tahun dan kali ini dah sampai 40 kali kes YDB Epic ini ditangguhkan, kita rasa ini dah mengarut-ngarut sangat dah. Dan sampai kita rasa ini apa kejadah punya kerajaan. Ha? Aku terpaksa kena sebut ini apa kejadah punya kerajaan, kerana kita tahu yang nak bawa kes ini daripada pihak kerajaan. Kan? Kerajaan ni tahu ke tak tahu apa yang dia buat? Kan? Benda mudah je. Kalau nak dakwa seorang tu mesti dah ada kes. Sekurang-kurangnya tak apalah, dalam tempoh 1 bulan tu kita boleh terima lagi lah. Kalau 1 tahun pun kita dah anggap panjang sangat. Ini sampai lebih 6 tahun masih tertangguh. Kan? Dah lebih, dah sampai 40 kali naik turun mahkamah tu sengaja naik turun mahkamah dalam 6 tahun 40 kali. Yang dia dengar penceritanya ialah minta tangguh, minta tangguh. Kan? Buruk tak pangai kerajaan kalau macam ni dibuat pada rakyat? Kan? Tak menyusahkan orang ke? Kan? Bayangkan Dato' Senayat dulu nak minta tangguh sekali pun tak diterima. Dia nak minta 2 bulan penangguhan pun tak boleh. Ini 6 tahun sampai 40 kali kerajaan tangguhkan. Dato' Najib nak minta penangguhan sekali sebab nak tukar peguam. Dia sendiri pun tak boleh, tak sempat-sempat. Dan masa tu juga ketika Dato' Najib tak diwakili oleh peguam, dia perosokkan Dato' Najib dalam penjara. Ini undang-undang apa yang kita pakai ni? Ha? Okey, Fazal, tadi kau cakap tentang YNDB Epic ni, ya. Biarlah, aku pun nak baca juga tentang dia punya kronologi sikit lah. Mungkin kita ulang balik lagi sikit pun tak apa. Sahabat-sahabat semua, kita kena aku rasa aku heran lah. Rakyat baik sangat lah. Kalau betul-betul rakyat dah turun ke jalanan dah berkampung di apa, depan mahkamah ke, kan, di mana-mana yang patut je lah yang berkaitan, supaya isu kes YNDB Epic ni terus dilepas bebas terus lah, terus ditarik balik je lah, kan. Kalau tak, kita tak akan berganjak lah dengan perkampungan kita itu. Ok, aku baca sikit. Kes YDB Epic Najib ini telah ditangguhkan 40 kali oleh pihak pendakwaan dan tidak pernah dibicarakan sehari pun sejak didakwa 6 tahun dulu. Pagi ini hakim sekali lagi benarkan permohonan pendakwaan pendakwa raya untuk tangguhkan perbicaraan kes IPIC Najib ini yang apa 14 November 2004 atas alasan pendakwaan sekali lagi masih belum siapnya klasifikasi dokumen dan belum sedia untuk memberi dokumen-dokumen kepada pihak pembelaan. Dahsyat lah. Belum sedia memberi dokumen. Atas alasan pendakwaan sekali lagi masih belum siap menyahkan dokumen dan belum sedia untuk memberi dokumen-dokumen kepada pihak pembelaan. 6 tahun. Apa yang orang buat? Aku tak tahu. Goyang telur ke? Kan? Aku macam tu je, kan? Makan gaji buta. Nak menyusahkan orang je. Kan? Okey, berikut adalah kronologi kes. Segala dana yang dikatakan hilang dari YDB adalah selepas ianya dijamin atau dibayar kepada IPIC. Tahun 2017, kerajaan masa Najib telah tanda tangan perjanjian penyelesaian dengan IPIC yang saya sebut tadi. Pada 24 Oktober 2018, Datuk Najib didakwa kes IPIC kononnya menipu kerajaan
dengan tanda tangan perjanjian penyelesaian dengan IPIC. Kena perjanjian dengan IPIC tu untuk tipu kerajaan. Sila nak lahanat daripada PH lah. Senang cerita, aku macam tu je. Kalau mungkin orang kata Najib didakwa, siapa yang dakwa? PH lah kan. Senang cerita, bukannya orang lain lagi dah. Okay, 24 Oktober, 30 Oktober 2018, kerajaan PH 1.0 batalkan perjanjian penyelesaian dengan IPIC dengan alasan perjanjian itu tidak sah sebab Najib telah didakwa dan mahkamah. Okay. Tak ada kena-mengena sah dengan tak sah. Perjanjian itu tak perjanjian lah kan. Mana boleh kita sah tak sah. Kalau macam tu Anwar dia buat perjanjian hutang beratus bilion kat luar negara, besok bila dia dah tak menang, kita bawa dia mahkamah, perjanjian dia semua tak sah. Jadi kita tak bayar-bayar lah tu. Sakit ke kau Fazal? Kan? Undang-undang apa? Diorang pakai Fazal. Kan? Kerana tu Najib ditarik mahkamah, perjanjian tu tak sah. Oh, perjanjian-perjanjian lain yang menguntungkan korang sah. Kan? Korang dah buat silap, PH1.0 buat silap, pergi batalkan perjanjian tu dan merugikan kita, tiba-tiba dia nak salahkan tu Najib. Lahanan. Okey, November 2018, Najib pernah beberapa kali minta dalam dan di luar Dewan Rakyat agar perjanjian penyelesaian IPIC didedahkan bagi membuktikan kerajaan masa Najib sudah selesaikan kes YDP. IPIC telah berjanji dan IPIC telah berjanji untuk membayar sehingga 7.5 bilion US dollar atau 35 bilion ringgit kepada YDP sebelum 30 Disember 2020. Maknanya dalam tahun 2020 ataupun sebelum 30 Disember 2020, segala hutang DMB ataupun duit yang hilang tu telah dikembalikan kepada YDB. Tahun 2020, sekarang dah 2024, tege-hege nak dakwa. Kan? Kau pergi batalkan perjanjian tu, sekarang ni yang jadi susah. Datuk Seri Najib, YDB juga yang susah. Sepatutnya benda ni tak jadi isu dah. Kan? Okey, baca sikit lagi. Susah ni Fazal. Okey. Najib pernah, kerajaan PH1.0 enggan dedahkan dokumen perjanjian penyelesaian IPIC dengan alasan kes di mahkamah dan dokumen itu diklasifikasikan sebagai dokumen rahsia. Oh, kalau addendum, rahsia. Oh, kalau penyamun yang curi duit YDB, semua rahsia. Oh, kini perjanjian YDB IPIC, rahsia. Semua benda kalau kita nak buka pekong kerajaan, nak buka pekong PH, rahsia kerajaan. Oh, semua ini akta rahsia rasmi. Kau masukkanlah menteri kehakiman tu dalam karung ke, jadikan rahsia juga pun tak apalah. Orang yang macam tu pun tak boleh nak buka mulut. Kita pun tak perlu orang macam tu. Ke situ aku pergi pasal. Betul. Ini sepatutnya menteri undang-undang buka mulut lah. Betul ke benda ni perlu dirahsiakan? Kan? Lepas tu tak berani nak buka kes YDB IPIC tangguh-tangguh, sebab kalau kita minta perjanjian tu mau tekankang diorang. Kan? Sebab kesalahan terletak di bawah kerajaan PH1.0, bukan pada Datuk Najib. Yang patut diperajang masuk dalam apa penjara itu Wan Eng dengan Made, bukan Datuk Najib. Aku kena cakap macam tu je. Dah melampau sangat, dah teruk sangat. Nak tangguh, nak membodohkan kita, nak bodohkan rakyat. Jangan haraplah dapat undi pada kita. Situ pergi lah. Sikit lagi pasal. Aku geram betul lah kan. Okay. 30 Julai 2023. 4 tahun 9 bulan sejak didakwa. Setelah ditangguhkan lebih 30 kali oleh pihak pendakwaan. Tanpa kes pernah dibicara, Najib tulis surat representasi kepada pejabat peguam negara agar kes IPIC digugurkan sebab sudah terlalu lama dan terlalu banyak kali pembicaraan ditangguhkan oleh pihak pendakwaan. Nampak? Tahun 30 Julai 2023 pun dah 40. Sekarang dah 2024. Okey, 9 Ogos 2023, pihak pendakwaan mohon kes ditangguhkan lagi sebab perlu masa untuk teliti surat representasi Najib.
Oh, ada je alasan. Saja je alasan. Okey. Dia kata mahkamah tangguh September 2023. Okey, bila-bila masuk bulan Ogos 2023 juga memo dalaman, memo dalaman pejabat peguam negara berkenaan dengan IPIC telah bocor. Itu Faizal dah sebut dah tadi. Kan? Benda dah bocor. Kan? Dan dia punya kesimpulan dia dalam nya ialah tiada sebarang dokumen menunjukkan Dato' Najib telah melakukan selahan. Tiada satu dari kenyataan seramai 138 kenyataan saksi memihak kepada pendakwaan kes IPIC terhadap Najib dan Tan Sri Irwan itu patut digugurkan. Kes ini tidak patut dan tidak layak dibawa ke mahkamah sebab Dato' Najib tidak melakukan apa selahan. Ini bukan kenyataan kosong tapi ianya adalah kenyataan yang tertulis dalam memo daripada Jabatan Peguam Negara setelah diorang buat siasatan ke atas lebih 138 orang pegawai-pegawai di Kementerian Kewangan. Jadi tak ada sebab langsung nak dakwa Dato' Najib, nak heret Dato' Najib ke mahkamah. Kesnya kalau kerajaan ni berhati bersih, jujur, ikhlas, nak kata nak bersihkan institusi kehakiman, kes Dato' Najib adalah kes yang pertama kalau kerajaan ditertubuh, kes Najib ni yang pertama digugurkan. Tapi tak buat pun. Masih nak tangguh. Masih nak tangguh. Eh, bodoh lah kerajaan ni. Buat-buat benda-benda yang macam ni. Orang lagi menyampah tau pada kerajaan. Zaman sekarang bukan macam dulu. Korang boleh tipu-tipu rakyat. Perkara ni, tengok. Rakyat yang berada di dalam jabatan, jabatan apa, peguam negara pun ni menyampah. Sampai diorang sendiri pun boleh sebarkan memo dalaman. Kan? Betul. Kalau mesti ada sebab kenapa diorang sebarkan. Okeylah, aku pendekkan je lah sebab kalau nak baca dia punya kronologi ni panjang lagi. Kalau baca yang terakhir sekali pada 22 Julai hari ni lah, hari ni last sekali pihak pendakwaan sekali lagi mohon diberi penangguhan sebab belum bersedia dengan dokumen kes dan perlu lebih masa untuk nyah kualifikasi dokumen-dokumen tertentu. Tahu nak nyah kualifikasi, dia nak nyah dokumen yang mana? Yang kena kepada batang hidung dia orang. Kau tak dapat nyah kan? Kau nak nyah, kau nyah semua-semua. Semua benda tu semua kena batang hidung sendiri. Kan? Mananya kau kena gugurkan kes ni. Okey, lagi satu disebut. Sebab pendakwaan asyik mohon kes tangguh, pihak pembelaan sekali lagi mohon hakim memberi DNA kepada Dato' Najib. Tetapi hakim tolak mohonan DNA Najib dan benarkan penangguhan kes selama 4 bulan lagi ke 14 November. Hey! Dahsyat. Dahsyat. Ini ke yang apa Dato' Rahman kata, oh Dato' Sri Anwar sedang bekerja keras untuk membebaskan Dato' Najib. Dia kata nanti Dato' Najib bebas, dia akan bekerja sama dengan Anwar dan kau Raja Anwar, kau akan terterak ketika itu nanti. Kepala otak kau. Aku bukan juga penjilat DAP nak memusnahkan negara dan bangsa Melayu untuk bagi anak bini makan. Balas macam tu. Dia dah berani langgar tempat aku langgar tempat dia. Senang cerita. Kan? Okey, Faizal. Ini cara aku. Minta maaf. Orang kata nanti jadi darah tinggi. Kalau aku tak cakap lah yang boleh jadi darah tinggi. Yeah. Kan aku dah luahkan, aku rasa lega. Okey, Faizal. Teruskan. Dia yang benda yang jadi mengarut macam ni Raja ya. Sebab apa tahu? Sebab kita UMNO ni, bukan UMNO semualah ya. Segelintir kepimpinan ke atas sana tu dah terlampau menjilat DAP tau dengan PKR lah. Itu sebab jadi macam ni. Itu sebab dia orang ni tak dapat nak membantu Dato' Sri Najib. Itu cerita dia. Kalau kau tengok macam aku tengok podcast Abang Joe tadi ya. Kau tahu apa dia kata? Bila si KJ tanya dia, dia kata adakah apa nama ni, pasal kita dah sepakat lah dekat peringkat persekutuan termasuk GPS ya. Jadi dia kata untuk menghadapi PRU ke-16 nanti, dia kata adakah GPS akan kontes di semua kawasan di Sarawak? Kau tahu apa Abang Joe jawab? Second, dia kata yes, dia kata I will contest dekat semua kawasan. Dia kata it's up to them lah, kata. Dia tak bagi, dia bagi open-ended question lah. Tapi bagi aku, benda tu dia tak compromise.
kita nak kualiti kepimpinan UMNO macam ni, terutama sekali di dalam kes Datuk Seri Najib. Engkau kes kita pula, ya Fazal. Kita pula, bila kita tanya soalan tu, oh, kita sudah berbincang dengan PH dan PH akan memberi jumlah kursi yang banyak kepada kita. Kita pula nak merintih, nak merayu dengan PH untuk bertanding. Beza. Bezanya pemimpin daripada parti daripada Sarawak dengan pemimpin kita ini, kan? Pemimpin kita memang tak ada telur. Betul. Betul. Itu sebab apa nama ni, kalau kita tengok macam macam pemimpin GPS Abang Ju, dia very firm dalam apa nama ni, mencorakkan hala tuju parti politik dia, ya. Jadi maksud dia, kalau benda tu melibatkan kepentingan parti dia ataupun rakyat Sarawak, dia tak ada kompromi. Jadi sebenarnya macam tu lah sebenarnya kepimpinan UMNO kena buat. Mereka tahu yang sokongan sebahagian besar pada masyarakat Melayu ni bergantung kepada Datuk Seri Najib. Dia orang kena usahakan untuk mengembalikan Datuk Seri Najib keluar daripada penjara, ya. Lepas tu mereka, akibatnya UMNO tu sendiri akan lebih kuat, ya. Tapi pemimpin UMNO, segelintir kepimpinan UMNO macam tak ada telur untuk buat benda-benda ni. Jadi itu yang menjadi kekesalan aku lah bila aku bandingkan antara macam Abang Jo dengan kita UMNO ni. Aku rasa macam teruk lah. Kita ni memang teruk lah. Jadi itu sebab tu, Hazal, dalam komen, dalam live kau, aku buat komen sebaris ada pendek, eh. Aku kata apa? Kalau Najib daripada parti daripada Sarawak, Najib dah bebas lama dah. Memang kita ada komen pasal benda tu. In fact, aku pun ada cakap dalam kita punya live, kata Datuk Seri Najib ni, kalau dia jadi salah seorang daripada kepimpinan tertinggi GPS, aku rasa dia dah keluar jail lah. Itu je. Tapi sayanglah dia berada di dalam circle UMNO, yang mana aku nampak kepimpinan UMNO yang dia pernah bawa sama-sama untuk naik semua tak boleh pakai lah je. Betul cakap, aku cakap dengan kau. Memang kepimpinan UMNO yang ada dalam kerajaan sekarang semua tak boleh pakai. Kalau tukar kerajaan nanti, ya. Kalau UMNO ni nak kena buat pembersihan, aku rasa mana-mana muka yang ada dalam kerajaan sekarang semua kena tolak tepi lah. Dah tak boleh pakai lah semua. Okey, Raja. Okey, pasal aku baca komen sahabat kita yang lain-lain sekejap, ha? Sebab kita ni nanti orang kata kita je yang cakap. Rahman Hamdi kata, sebenarnya bosku dikurung oleh PM yang 9 dan 10 memang memalukan akar umbi rakyat yang melihat kerajaan yang membutakan mata dan membisu mulut, walaupun UMNO ada keris di pinggang mampu tersimpan di sarung. Ada ke lagi keris tu, kan? Saya rasa dia tak ada keris kat pinggang, dia ada poket je yang penuh, kan? Kan, yeah. Dalam poket dia ada, perut dia buncit tu, dalam baju dia penuh dengan harta karun, kan. Tak ada keris lagi dah. Aku tengok UMNO ni dah tak ada lagi dah. Tak ada jiwa pejuang, tak ada dah, kan. Okey, siapa lagi? Komen dia, tengok yang panjang-panjang sikit, ya. Wan Ramli kata, assalamualaikum ke semua yang mati perjuangan 2 tahun di penjara tanpa ada suami Zeti Aziz Jolo, seharusnya diuraikan kehakiman. Itulah, dah tahu, kalau kita tak cakap tentang Zeti Aziz, tentang Jolo, tentang Amari, tentang Nick Faizal, tentang Roger Ng, tentang apa, Jasmine Lu ke apa semua, takkan siapa nak buka mulut lagi dah daripada UMNO. Diorang tu lah yang menganiaya Datuk Seri Najib, mencuri, menjara dana YNDB, dan diorang ni pula kerajaan panggil mewakili pihak kerajaan untuk menuduh Datuk Seri Najib. Jijik tak? Aku sebut kerajaan kerana memang ini pertuduhannya datang daripada kerajaan. Betul tak, Fazal? Betul. Panggil penjenayah menjadi saksi kepada kerajaan. Bina tak? Ni kerajaan apa ni? Kerajaan penjenayah ke kerajaan apa? Nama-nama mereka yang mencuri dana YDB yang disebut di DOJ, di mahkamah di New York, Brooklyn, New York, yang dia kata ada lebih 100 nama kaki tangan kerajaan dan kaki tangan YDB, dan nama-nama itu telah diserahkan kepada kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia pula kata benda itu adalah akta di bawah akta resmi.
nama-nama penjenayah pula dirahsiakan. Sejak bila undang-undang kat dunia ni macam tu cara dia? Sepatutnya mereka-mereka itu dengan segera diheret ke pengadilan. Tetapi mendapat, orang kata shield, mendapat lindungan daripada kerajaan. Langsung tak didakwa. Sebab tu Najib seorang yang menjadi mangsa. Sebab tu Jasmine Lu berani balik Malaysia. Berapa lama dah dia balik Malaysia? Takkan tak tuduh dia kot? Dah terang-terang dia curi duit dekat 100 juta. Takkan tak buka kes untuk dia? Kat situ je kita nampak tak betul lah. Kau nak penjara Datuk Seri Najib, lepas tu orang lain semua kau tak not even dakwa. Mana adil macam ni? UMNO, kita dengar apa UMNO perjuangkan dalam kes Datuk Seri Najib ni? Dia cerita kita tengok. Macam hari ni punya kes, macam kes 1MDB IP yang ditangguh sampai 14 November. Ada kita dengar kepimpinan UMNO buka mulut pasal kes 1MDB IP ni. Padahal kita ada menteri undang-undang kat dalam tu daripada UMNO. Macam mana orang tak menjauhkan diri daripada UMNO? Bab agenda yang panas sendiri pun bila kita dengar, oh UMNO akan berjumpa dengan Tagung, oh akan tu akan ni. Hey, masa berjalan lah. Cerita. Orang yang daripada kepimpinan UMNO yang menjilat kerajaan sekarang, menjilat PH, yang menjilat DAP, yang menjilat Perdana Menteri, kata, oh sebenarnya hubungan antara Anwar dengan Datuk Seri Najib begitu akrab. Sekarang ni Datuk Seri Said dan Datuk Seri Anwar sedang berusaha keras untuk pastikan Datuk Seri Najib tu dibebaskan. Ayat dia begitu punya nak spin, nak percayakan kita ni semua. Bila Datuk Seri Najib bawa kes dia ataupun bawa apa ni, petition pengampunan ke lembaga pengampunan, kerajaan sendiri yang bantah. So celah mananya nak kata kerajaan berusaha untuk bebaskan Seri Najib? Aku tak kisah kalau kerajaan tu bantah kalau dengan cara yang betul, kan? Tapi tengok macam kes ni YNDBIP, tak ada sebab lagi supaya kes ni diteruskan ataupun dipanjang-panjangkan. Lebih 6 tahun pihak kerajaan masih mencari bukti. Sepatutnya selagi kau tak ada bukti, kau jangan dakwa. Itu namakan penginayan. Siasatan daripada Jabatan Peguam Negara sah-sah, dia kata memang. Kalau aku nak baca balik kan, Fazal, sikit lagi, baca balik yang lain sikit, hantaran daripada bosku, kita ingat dulu, bosku pun ada buat hantaran dengan Datuk Seri Najib dulu. Okey, ini pada 19 Ogos 2023. Sebagai mangsa yang perlu menghadapi kes YNDBIP selama 5 tahun, Najib berhak tanya sekiranya dokumen yang dikatakan memo dalaman pejabat peguam negara daripada AGC yang telah dibocorkan oleh Porter Sabah kini adalah sahih atau tidak. Dokumen yang didakwa bertarikh September 2019 itu memetik keseluruhan pasukan pendakwaan dan penyiasat AGC, iaitu 7 orang DPP dan 5 orang penyiasat IO sebulat suara merumuskan. Dengar ni, para penyiasat daripada Jabatan Peguam Negara, 7 orang daripada Jabatan Peguam Negara dan 5 orang daripada Investigation Officer, jadi semua itu 12 orang. Diorang merumuskan, satu, langsung tiada kes untuk mendakwa Datuk Seri Najib. Kedua, tuduhan-tuduhan ke atas Datuk Seri Najib tidak memenuhi keperluan atau ambang minimum untuk dibawa ke mahkamah. Ketiga, AGC telah menemubual 138 saksi dan tidak satu pun
daripada kenyataan saksi itu memihak kepada kes pendakwaan. Keempat, tiada satu bukti dokumen yang memihak kepada kes pendakwaan. Kes mendakwaan tu kes yang nak mendakwa itu saja itulah. Ha? Maknanya tak ada satu pun yang berpihak kepada pihak kerajaan yang nak mendakwa itu saja. Ha. Kelima, peguam negara ketika itu Tommy Thomas turut serta dalam kes YDBIP itu tidak patut diteruskan mendakwaan. Ha. Turut sedar, dia kata turut sedar bahawa why ni apa Tommy Thomas peguam negara ketika itu pun dia pun ada sebut kes YDBIP itu tak perlu diteruskan. Dan dia kata kes tu patut digugurkan. Ha. Jadi sekiranya dokumen tu sah dan merupakan pendirian pasukan pendakwaan AGC, kenapa Najib perlu dibebankan dengan kos guaman? Ha. Bagi kes ini naik turun mahkamah selama 5 tahun, sekarang dah 6 tahun dah. Ha. Manakala reputasi beliau tercar sepanjang tempoh tersebut. Adakah wujud salah guna kuasa dan unsur politik untuk teruskan pendakwaan kes ini terhadap Dato' Sri Najib? Mana orang UMNO? Mana Timbalan Perdana Menteri? Mana Menteri Undang-Undang? Mana Menteri Timbalan Menteri Dalam Negeri? Mana suara? Asyik pergi jamuan, pergi rasmi sana, rasmi situ, konon-konon, oh nak memperkuatkan kembali UMNO. Eh, sudahlah UMNO begini dah sekarang. Kerana sikap-sikap pimpin-pimpin UMNO yang langsung tak ambil peduli penayaan terhadap Sri Najib. Orang dah lagi malas nak layan kan? Pimpin-pimpin UMNO dan juga UMNO. Yang jadi mangsa ialah kita-kita ni. Kita yang sayangkan UMNO. Tetapi dirosakkan oleh pemimpin-pimpin UMNO itu sendiri. Raja, kau ada dengar kepimpinan UMNO sekarang ni tanya bila nak buat RCI pasal buku Tommy Thomas tu? Diorang... Kalau tak diorang bila dapat duit peruntukan tu, peruntukan ni, projek tu, projek ini je kot. Itulah. Dia tak peduli lah hal-hal benda tu semua. Tinggal telur aje lah next pilihan raya. UMNO tak boleh, kepimpinan UMNO sekarang memang tak boleh pakai. Dan aku rasa bila keluar penceritaan tentang ada ura-ura yang menyatakan ada perbincangan antara UMNO dengan PAS untuk melakukan kesepakatan. PAS, UMNO ni bukannya daripada tim Zahid Hamidi lah. Sebab kan keluar news kata, Ashraf Wajidi kata, dia kata aku setiausaha agung UMNO pun aku tak tahu pasal hal ni. Memanglah aku tak tahu. Sebab PAS bukannya nak usahakan pergabungan ni dengan muka-muka kepimpinan politik yang ada sekarang yang bersama dengan PKRDAP. Jadi tak tahu lah, aku nampak macam benda tu bagus juga lah kan. Biar kalau kita tak tahu ada perubahan ke apa nanti kan, biar kepimpinan UMNO yang ada sekarang, yang ada dalam kerajaan atau JLC ni, tendang keluar lah dia orang ni semua, tak guna. Okey Raja. Nuri komen, elok Azalina letak jawatan saja sebab nak lihat dokumen-dokumen kategori rahsia pun dia tak dibenarkan, seperti yang dia akui sendiri bila Datuk Nazif ada bertanya tentang addendum padanya. Azalina dia boleh jawab ini kenyataan daripada Datuk Nazif. Dia kata dia sekadar macam mana Azalina ni sekadar dia jawab, dia kata dia sekadar memanaskan kursi saja, tak ada kuasa. Ya, dia kata kita ni daripada parti UMNO, parti kerdil, kuasa kita terhad. Jadi dia nak access kepada apa addendum tu sendiri pun tak boleh. So maknanya adalah kan. Sekejap. Maknanya adalah. Sekejap. GPS lagi sikit kerusi 23. Yalah. Alasan dia yalah, itu kita belum cakap lagi bab tu. Ini maknanya ada lah, tapi dia tak boleh nak accept. Kan? Betul. Kalau betul. Kau sendiri rasa kau diletakkan di kerusi tu sebagai clown, sebagai baruah pada kerajaan ini, kan? Keluar je lah kalau kau ada baruah. Sampai hak kuasa yang ada di tangan kau sendiri pun kau tak dapat. Tak ada sebenarnya, cuma atas kertas saja, tapi kau tak boleh
letak atas nama saja tapi tapi kuasa tak ada, lebih-lebih tak jawatan. Kan? Tapi aku tak percaya apa yang dia cakap. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Aku tak percaya dah. Zahid pun banyak pusing, banyak benda yang buatkan kita rasa macam dia ni biar betul. Takkan kau di malam penanti kau tak tak boleh nak dapat satu salinan pun. Kan? Betul. Kau pandai pula nak petik nama Teguh Zafrul. Kau di malam penanti Teguh Zafrul yang menteri yang tak siapa-siapa yang tak ada apa jawatan dalam UMNO boleh dapat. Takkan kau tak boleh usahakan? Kalau kau tak dapat pun kau atas nama timbalan dan menteri atas nama Presiden UMNO, aku yakin lah kalau nak pergi jumpa yang Duta Agong yang ke-16 dulu tu, pintu apa pagar istana di Pekan Pahang sentiasa terbuka lah kan, tunjuk gambar kau pergi jumpa yang Duta Agong ataupun Setan Pahang sekarang ni, kau bertanya tentang kau tu buat posting. Ada berani ke tak? Aku berani. Yang tagung akan tunjuk video. Nah, ini dia satu salinan. Pergi buatlah. Kan? Sebab yang tagung buat benda tu ada sebab. Sebab dia nak tengok Dato' Najib dia dapat keadilan. So, kalau betul Dato' Zahid ikhlas nak berjuang keadilan Dato' Najib, pergi jumpa. Sudah pasti yang tagung pun bangga dan suka sama pemimpin yang betul-betul mahu ada berjiwa seperti dia juga. Kerana nampak Dato' Najib itu begitu kejam diperlakukan oleh musuh-musuh politik dia. Ini lepas kes affidavit dia ditampak dalam tong sampah oleh pihak mahkamah, senyap je nak main wayang dengan kita. Konon-konon dia pejuang. Oh, jadi orang-orang daripada Zahid yang penjilat Zahid termasuklah Dato' Loman. Oh, Dato' Zahid telah adalah seorang wira. Oh, seorang-seorang pejuang yang kita perlu sandungi. Eh, buat kerja tak habis pejuang. Kalau kau, Fazal, kau jadi lecturer assignment, dia suruh buat sampai dia penutup, dia buat separuh jalan dia hantar pada kau, kau buat macam mana? Kau buat untuk sampah tak? Kan? Kau nak hantar pada aku, lecturer, kau tunjuk, hantar bagi komplit lah. Kau hantar tiba-tiba putus separuh jalan. Kan? Nak buat kerja bagi habis. Apa Azal nak cakap ni? Yelah. Macam kes ada. Tak, macam kes addendum tu lah. Macam kes addendum tu aku rasa yang di-Pertuan Agong ke-16 Sultan Pahang dah menjalankan tanggungjawab dia lah ya. Jadi selebihnya bila dia dah keluarkan titah addendum tu, UMNO kena usahalah untuk dapatkan untuk memastikan yang pelaksanaan terhadap titah addendum tu berlaku. Itu sebenarnya yang di-Pertuan Agong harapkan. Tapi ini ya, aku rasa kalau kita macam boleh bersembang dengan yang dengan Sultan Pahang, aku rasa kalau kita tanya soalan ni, Sultan Pahang pun geleng kepala dengan kepimpinan UMNO sekarang. Ya. Jadi itulah perkara yang menyedihkan, dan bagi aku yang aku rasa paling sedih pasal tu lah, macam kau cakap lah, TPM kita, TPM satu lagi tu, lepas tu Menteri Undang-Undang kita, and yet benda ni kita tak boleh nak selesaikan, UMNO tak boleh membantu Datuk Seri Najib. Jadi kalau nampak perkara ni kan sangat kontradik lah dengan apa nama ni, sangat kontradik lah dengan kalau benda ni berlaku kepada kepimpinan GPS. Dan aku rasa dia orang ni tak layak sebenarnya untuk pegang jawatan dalam UMNO lah lepas ni. Sebab bila jadi perkara ni baru kita tahulah dia orang ni, seorang-seorang ni macam mana perangai dia orang. Okey Raja. Okey, bukan India kata yang pelik kenapa Menteri Undang-Undang tidak buka mulut pasal tanggungan kes Dato' Najib. Eva Ripa kata Menteri Undang-Undang dah jadi lembu kenyang, terus jadi bisu dan pekak. Dia yang penting ialah temuruk sendiri. Ini suara rakyat lah, suara rakyat. Jangan anggap macam suara rakyat ni macam emosi cakap tak berlapik. Dah sampai dah, kita dah sampai limit dah kan, macam anak Dato' Najib kan, Dato' Najib sendiri cakap kita dah diam, kita dah sabar berapa lama dah
Macam kes YBBIP ni dah 6 tahun kan, dah melampau-lampau, dah mengarut-ngarut. Kalau hakim tu sendiri masih dia tangguhkan tu, anak masa tu kalau ketua hakim negara contohnya kan tak mengandung, tiba-tiba beranak seorang kan, beranak kembar tiga ke tak tahulah kan, tak tahulah, kita ada juga jenis-jenis yang boleh beranak empat kan, kan kucing boleh beranak empat, mungkin dia kot ke, tak tahulah kan, anak dia pun dah besar panjang dah tau kan. Tak juga dimulakan. Tak tahu. Ramai Amli kata perompak kaya apabila kerajaan DST hanya mampu lihat tetapi tak mampu bawa ke mahkamah rakyat Malaysia, pakat-pakat lihat keadilan, nafikan di mana terbukti perompak bebas di luar penjara. Betul. Bukan sekadar bebas, diorang ni pula macam dibagi jawatan-jawatan besar lagi. Oh. Pegang lagi jawatan-jawatan besar, dan juga diorang-diorang ni dipanggil menjadi saksi lagi. Bayangkan zaman Muhyiddin dulu, Muhammad Yaakob ni dia salah seorang daripada jawatan kuasa yang apa, pemulihan negara tu apa kan, dia diletak sebagai orang kepercayaan untuk pulihkan negara, padahal dia juga nama yang kita boleh gelarkan sebagai perompak. Berapa juta pasal? 85 juta kan, dimasukkan 85. Dalam masukkan dalam akaun anak saudara dia tu kan. Ya. Tak siasat. Kita cakap sini sebab pihak kerajaan Singapura dah pulangkan duit sebahagiannya kepada kita, kerajaan kita. Jadi benda tu dah jelas. Kenapa tak ada tindakan apa-apa? Sebaliknya orang macam ni pula dia pergi jawatan dalam kerajaan. Walaupun dia merompak di YNDB. Tak. Kerajaan kita ni kerajaan ni apa? Kerajaan perompak ke apa ni? Orang-orang yang macam tu kita bagi kepercayaan sebagai tanggungjawab yang besar untuk kerajaan. Boleh lagi ke? Kita kalau dalam syarikat, Faizal, kalau seorang tu dah pecah mana, kan? Tak ada lah. Kalau dalam bank, Faizal, kadang-kadang aku pernah tengok kan, sebab setengah-tengah pengurus bank tu kalau dia pecah amanah ataupun dia buat perilaku-perilaku yang mementingkan diri dia sendiri ataupun rasuah ke apa, bila kita dapat trace, kita terus freeze-kan dia, bekukan dia, letakkan dia di tingkat 13 di bangunan bank Bumi Putra tu. Kalau kau pergi kat tingkat tu, masa tu kau nampak dekat situ mungkin ada 13 ke 15 orang, mereka diorang tu adalah pengurus-pengurus bank yang dibekukan. Kerja diorang ialah tanda tangan je. Sebab diorang, jawatan diorang tetap ada. Jadi diorang punya tanda tangan masih laku. Tanda tangan tak apa dah, atas sijil-sijil apa-apa, Fazal. Atas meja dia ada 1000 sijil, kau sign je lah. Kau sign, kat official tak boleh sign kan. Level manager je boleh sign. Jadi kau nak kerja, kau nak makan gaji, kau duduklah dalam bilik tu. Meja kau tu bukan dalam bilik, dalam satu kawasan lapang, semua orang ada meja seorang satu. Apa pun tak ada, CJ-CJ bertimbun kat meja. Kerja kau sayang CJ tu je. Kau nak buat kerja macam tu? Kan? Jadi bodoh. Jadi elok-elok jadi apa, branch manager, boleh naik pangkat pun semua, lalas gaji tak naik, pangkat pun tak naik, jadi apa, dibekukan di situ. Tapi kerajaan kita, Muhyiddin contoh dia, puh, Norman Yaakob, dia bagi jawatan juga. Macam Mahathir dulu, Zeti Aziz, dia bagi jawatan sebagai pengurusi PNB lagi. Kan? Wah. Pencuri, penyangak yang terang-terang macam tu, dia bagi jawatan lagi. Jaga duit negara lagi. Yeah. Gila lah. Aku tak faham lah. Anak saudara Noh Mat Yaakob tu nama Syekh Akmal. Syekh Akmal. Betul. Okay, Rizwan Wan kata berkuasa demi untuk menjilat DAP dan PKR untuk memperjuangkan keadilan Tun Najib tetap bisu dan tuli. Inikah perjuangan yang lobak wawarkan? Sepatutnya UMNO dah boleh gah dah sekarang tau, kalau dia berjuang untuk Tun Najib. Tapi kita nengok UMNO sekarang ni menuju ke arah kehancuran.
apa yang baik tentang UMNO sekarang ni? Boleh tak cerita apa yang hebat tentang UMNO? Bila DAP nak buat itu ini itu ini, UMNO jadi jurucakap lah mempertahankan apa yang DAP perjuangkan, kan? Apa yang dilakukan oleh kemimpinan UMNO, satu demi satu membuatkan orang jadi lari dan jauh pada UMNO, kan? Bila Zahid kata, oh kita akan kekal dengan PH dan PRU 16, aku rasa kalau di situ ada 100 orang penyokong UMNO, 50 orang akan tinggalkan UMNO tau. Dengan kenyataan itu saja. 50 orang tu, kalau 50 orang pergi tu, kira nasib baiklah. Silap-silap 90 orang akan tinggalkan UMNO dan tinggal mungkin penjilat dia 10 orang tu. Kenyataan yang macam tu boleh menghancurkan UMNO. Kita semua dah tahu PH, DAP, diorang lah yang begitu nak lihat UMNO lemah, dan diorang lah yang memenjarakan Dato' Sri Najib. Kita pula nak suruh pergi pangkah sokong UMNO supaya UMNO dapat sokong PH. Siapa nak pergi pangkah? Bodoh lah, kan? Nak sokong PH parti yang memang nak lihat kita hancur. Macam kita ni, kita beli peluru bagi pada PH. PH tembak siapa? Tembak kita balik. Bodoh tak? Takkan pemimpin tak boleh nak fikir benda macam ni? Diorang kata, oh tak, tak, oh diorang dah menyelamat. Memanglah dia, kau ni jadi baruah pada diorang. Diorang bagi kau jawatan, bagi gaji tinggi-tinggi, bagi projek-projek. Memang dia tolong, tapi tujuan dia bagi pada kau itu supaya kau orang ni dengar petunjuk apa perintah daripada dia untuk lemahkan UMNO. Dan diperkakas dia orang. Jangan. Benda macam ni pun orang tak boleh nak fikir. Tengok apa sejak Datuk Seri Najib tumbang, apa kemajuan yang dibawa kepada rakyat Malaysia dan negara? Kita tak nampak yang kita tahu dia orang pergi cancel GST yang mengurangkan berapa, lebih kurang 30 bilion pendapatan negara ataupun 40 bilion pendapatan negara, sampai kerajaan terpaksa pinjam banyak untuk menguruskan hal-hal ekonomi negara lah, ya. Jadi kalau kita tengok dari segi satu segmen rakyat sekarang ni, khususnya masyarakat Bumi Putera, apa yang kita dapat? Tak dapat apa-apa, tak dapat. Aku rasa banyak kita rugilah kalau kita tengok masa zaman Datuk Seri Najib. Tengok BRIM dia bagi berapa banyak. Kalau ikut by right, by now, patutnya kita boleh dapat satu isi keluarga boleh dapat 8,000 lah. Tapi berapa je yang penerima BRIM dapat sekarang ni? Itu satu contoh lah. Lepas tu tengok dividen-dividen yang di-declare oleh JLC. Contohnya macam KWSP ke, Tabung Haji ke, Lembaga Angkatan Tentera ke, apa ni, Kumpulan Wang Amanah Pension ke. Berapa banyak aja yang boleh declare kalau nak dibandingkan masa zaman Datuk Seri Najib. Tengok kita punya GDP pun dah jatuh below $400 billion. Ya, $399 billion. Tu maksud dia apa? Maksud dia sekarang ni, ekonomi kita ni teruk tau sebenarnya, Raja. Aku tak tahulah, kan baru ni kan dia orang kata yang kita punya growth berada pada tahap lebih pada 5% untuk kuarter 2 dia, tak salah aku. Untuk kuarter 2. Aku macam kadang-kadang aku macam terfikir balik, betul ke growth kita lebih pada 5% ni? Aku nampak macam ada benda tak kena lah, tapi tak apalah, itu lantak dia orang lah. Kalau dia nak declare 10% pun tak kisahlah, kan. Tapi apa pun aku nampak, bila sejak Datuk Seri Najib tumbang, kita banyak rugilah. Rakyat Malaysia, ekonomi negara kita memang teruk lah. Susah orang nak cari makan, susah, inflasi meningkat. Diorang cakap kata inflasi pada kadar yang rendah. Tapi kalau kita tengok, kalau barang, harga barang naik sampai 50% ke 100%, kau fikir sendirilah. Maksudnya inflasi kita takkan berada di bawah 3% macam tu. Jadi inilah harga yang apa nama ni, yang
yang kita kena bayar disebabkan oleh kita membenarkan apa nama ni, permainan politik dari pihak PH. Dan sekarang ni tengok apa PH buat. Bila dia orang kena teruk ya di dalam medsos kepada apa nama ni, menteri-menteri daripada Pakatan Harapan, dia orang pandai pula nak gubal akta ni untuk cyber bully lah apa semua. Dia orang tak ingat dulu apa yang dia orang buat kepada Datuk Seri Najib. Dia orang bukan je buat cyber bully aja kepada Datuk Seri Najib. Siap fitnah Datuk Seri Najib lagi. Bohong lagi rakyat. Kata Datuk Seri Najib buat benda ni lah, buat benda tu lah. Jadi, tak tahulah aku, tak tahulah aku pun tak tahulah macam mana Malaysia ni nak menuju ke arah yang betul lah. Dan aku tak nampak peranan tu dimainkan oleh UMNO lah, melainkan dia orang ni mempunyai kepentingan agenda peribadi lah, kalau kalau nak 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 lihat lah. Dia orang tak kisah pasal UMNO pun Raja. Okey Raja. Itulah pasal lah. Kalau kita nak tengok kesan dia kepada negara, risiko ekonomi, kalau tiba-tiba katalah nilai ringgit, ringgit kita daripada RM4.70 mungkin dia kuat pada RM4.60. Diorang bising, ringgit dah kuat, ringgit dah kuat. Padahal dah setahun setengah macam tu. Tapi ada satu ketika pergi RM4.65, tunjuk, diorang kata, dah nak kukuh. Sekarang ni dah pergi RM4.68. Dan dah jatuh balik. Kan? Tak lama pergi RM4. Aku nampak gaya dengan trend tu nak akan menurun lagi lah. Dia naik sikit, dia jatuh balik. Sekarang ni RM4.68. Tak lama dia akan pergi balik RM4.70, RM75. Tak ada pun kita tengok kesungguhan kerajaan nak bercakap tentang perkara ini. Betulkan perkara ini. Kan? Tak ada dia nak buat apa pun. Jadi aku nak baca sikit lah. Aku punya posting pasal tentang perkara ini juga sikit. Kan? Dan juga nanti kita mainkan juga apa yang Datuk Najib punya ucapan dia. Okay. Aku ada tulis tentang mana dia? Okey. Kerajaan Bandar ni bila dia berhadapan dengan masalah sosial, bila dia berhadapan dengan masalah ekonomi, masalah politik, bukannya dia nak selesaikan. Apa yang dia buat ialah dia sapu, sembunyikan masalah-masalah tu bawah kapet. Itu yang kita nampak sebenarnya. Addendum bosku pun dia serok bawah kapet juga. Tengoklah tak lama lagi bila bawah kapet itu semakin meninggi dan membonjol, penuh dengan masalah yang tidak diselesaikan dan yang disembunyikan tu, kerajaan Badanon ini nanti akan tersandung dan jatuh terterak dengan sendirinya. No. Dia macam tu pasal. Kalau kita ada masalah, kita tak berani berhadapan dengan masalah, kita lari pada masalah, masalah tu akan jadi makin besar tau. Macam katalah di tangan kita ada kudis, kita biarlah. Lama-lama dia akan besar dan dia akan merebak lagi banyak. Maknanya satu perkara tu secepat-cepatnya kena atasi. Kena berhadapan. Termasuknya isu addendum. Kerajaan kena atas sidang berhadapan. Kalau dia kata addendum tu bukan diputuskan di bawah ketika dalam syarat lembaga pembangunan, kau tunjukkan benda tu pada kita semua. Buktikan, bukan cakap saja. Baru rakyat boleh terima. Tapi setakat cakap dan kau tak tunjuk, katalah contohnya, kita kata JC dia warna merah lah. Tak, JC dia warna hijau. Kau tunjuklah bukti. Kan? Contohlah kan? Hijau. Tapi kau tak tunjuk, kau cakap je tak boleh. Contoh macam tu. Maknanya kita nak tengok bukti. Cakap saja tak boleh. Okey, kau tulis lagi. Tengoklah tak apa kata. Harga barangan naik, dia tak buat apa. Nilai ringgit jatuh, dia tak buat apa. Bursa saham lemah, dia tak buat apa. Banyak pelabur gulung tikar, dia tak buat apa. Banyak apa? Pelabur yang tak masuk datang melabur ke negara kita, dia tak buat apa. Celah mana tak terkelola pun kita pun tak tahu. Maknanya apa yang kajang buat sebenarnya tekan ni? Semua benda tak buat apa. Apa yang kita dengar
ialah dia cuma salahkan orang tu, dia salahkan orang ini, bila ekonomi negara, bila negara apa, ekonomi negara punah. Yang dia tahu cuma hutang, hutang, hutang. Sekarang hutang negara dah cecah lebih 1.5 trilion. Dia berhutang pun dia salahkan orang lain. Macam ni punya orang pun ada dekat dunia ni. Kau berhutang kau salahkan aku pasal. Contohnya kata kan. Mengapu tak kan? Kan? Tak masuk akal. Macam ni kerajaan lah. Contoh bukan kau hutang. Contoh lah kan supaya orang faham. Ha? Adi Tahir kau hutang kau salahkan aku ke? Ataupun Rubiah ke? Kau berhutang kau salahkan salahkan Faizal. Benda yang tak ada kena mengena langsung. Ha? Kau sekarang ni kau yang berhutang, kau yang kena jawab. Bukan nak kena orang lain pula yang jawab. Okey. Lagi satu yang dia pandai sejak azali ialah dia kencing, kencing, kencing. Ha, sejak azali tu, sejak jadi pembangkang lagi. Sejak kita kenal dia macam tu lah. Sampai lenjun rakyat semua kancingan. Asal buka mulut, mohong. Asal buka mulut, mohong. Asal buka mulut, mohong. Ayat aku dah jadi macam ni dah pasal. Dah tak boleh tahan lagi dah. Kan? Hai, kalau situasi macam ni berterusan, tak terkejut pun sebelum hujung tahun ni hutang negara boleh cecah 2 trilion. Ha, ha? 2 trilion ringgit. Kalau si Sotong terus jadi Menteri Ekonomi, mungkin cepatlah negara melingkup. Ha, si Sotong ni jadi macam pemangking melingkupkan negara. Lingkup negara, lingkup. Dia ada pemangking, kau tak belajar sains dulu pasal lah, pemangking kan. Bisalah patutnya pemangking ekonomi kan. Sepatutnya Dato' Sri Najib adalah pemangking ekonomi. Ini pemangking melingkupkan negara. Sebelum ia ini berlaku, apa, mana dia? Lingkup negara lingkup. Sampai satu tahap nanti, kita-kita pun dia akan lelongkan nanti. Jadi sahabat semua, sebelum kita ni kena lelong nanti, baik kita lelong diorang dulu. Kan, maknanya kita tolak diorang dulu sebelum apa-apa berlaku. Tidak kita menjadi mangsa. Okey, itu yang aku tulis. Apa yang kau nak pasal? Raja, kau tahu tak kerajaan Poland, kerajaan Australia dan akan datang ni kerajaan Hong Kong lah jemput Abang Joe tau bagi talk cerita pasal hidrogen. Kenapa dia tak bagi menteri ekonomi kita ke apa ke? Dulu, tak ada. Dulu orang dah buat dah benda tu kan di Sarawak kan? Tak, benda tu masa dulu tu dia macam pilot test lah apa semua. So sekarang ni dia dah semakin lama semakin nampak lah benda tu ya. Sebab apa tau dia orang panggil Abang Joe? Sebab kerajaan Sarawak target lah untuk menjadi pengeluar ekspor hidrogen yang terbesar di dunia tau. Dengan mengeluarkan 240 ribu tan setahun. Itu baru kita nampak kepimpinan politik yang mempunyai visi. Sure. Yang memberi pulangan yang besar kepada kepada negeri Sarawak. Bukannya dengan negeri yang kita ada sekarang. Macam Dato' Sri Najib buat apa yang Petronas di Kanada tu kan? Kan? Kanada. Tiba-tiba kita nampak macam tu kan? Perkara ni mungkin tak saya berlaku pada negara-negara lain nanti. Kan? Yeah. Apa yang Sarawak akan lakukan? Kan? Betul. Satu ketika nanti tengok Sarawak akan jadi sebuah negara yang hebat dan maju. Kerana diorang ada pemimpin yang hebat. Kan? Betul. Diorang apa pun yang mustahak kestabilan politik tu. Sebab diorang bersatu kan. Sebab kalau atas rekod, kita kena sedar yang masa PRN di Sarawak mereka dapat 76 daripada 82 kerusi. 81 kerusi 76. Tapi sekarang ni dah tinggal 80 lah. Jadi diorang ada, diorang kontrol 76 daripada 80 kerusi tau kat Sarawak. Jadi bila ada kestabilan politik kat situ, jadi senanglah diorang nak berangka untuk fokus kepada pembangunan rakyat Sarawak dan juga negeri Sarawak tu sendiri. Macam kita kat sini, asyik bergaduh ya. Ya, kepimpinan UMNO dekat atas tu pun tak jaga parti UMNO ni dengan baik, pergi berkawan dengan orang yang terang-terang membuat kezaliman dekat Dato' Sri Najib. Macam mana orang nak percaya pada UMNO? Macam mana kita nak ada kestabilan politik kat situ? Itu sebab aku cerita kat kau tadi. Ya, negara-negara luar panggil.
Maksud dia, dia orang recognize tau yang Abang Joe ni, orang kata sooner akan jadi a big player dalam hydrogen industry. Dalam dunia ni tak ramai tau. Kau tengok. Kau tengok lah. Sorry lah. Di Sarawak ni kan, rakyat dia tenang tau. Happy. Sebab apa? Sebab diorang rakyat yang tahu bersyukur tau. Diorang pun kecewa dengan apa yang berlaku pada sengaja. Belum aku nampak mana-mana negeri di Malaysia ni, tak kisahlah Semenanjung ke Sabah Sarawak, yang macam Sarawak. Rakyat dia. Rakyat dia. Jalan. Rakyat yang tahu bersyukur, yang tahu berterima kasih, yang boleh menerima kekurangan, kelebihan, yang tak menuntut sesuatu yang keterlaluan, yang boleh memberi ketenangan kepada pemimpin, kan? Akhirnya, Allah anugerahkan seorang pemimpin yang hebat pada negeri Sarawak. Yeah. Bayangkan kalau Dato' Najib jadi pemimpin Sarawak, diorang juga akan terima dengan dengan gembira, syukur, tau. Sudah pastilah Sarawak akan juga macam apa yang berlaku sekarang ni lah, macam pemimpin Sarawak sekarang. Tapi kita beza. Bila Sarawak dianugerahkan pemimpin yang jadi ketua menteri sekarang ni, diorang bangga dan diorang hargai dan diorang beri kepercayaan sepenuhnya. Tapi kita dapat seorang pemimpin yang hebat seperti Najib, semua orang majoriti nak menjatuhkan dia, nak memfitnah dia, sampai nak memperandakan keluarga dia juga, menginaya anak bini, menginaya keturunan lah, sampai macam tu langsung. Balasannya yang kita dapat inilah negara kita jadi macam ni. Kenapa negara kita jadi macam ni? Sebab rakyat yang kufur nikmat, rakyat yang berhati busuk, yang mudah percaya kepada fitnah, persepsi buruk, kepada orang-orang yang memang kita dah nampak niat dia jahat nak jatuhkan Dato' Najib kerana diorang gilakan kuasa. Sampai sekarang pun rakyat tak berubah, majoriti lah, masih tak berubah. Diorang masih tolak UMNO, tolak BN. Diorang masih menghina Dato' Najib, kan? Diorang masih pantah kalau kita kata bebaskan Dato' Najib. Dan sudahnya tengoklah, kalau majoriti rakyat macam ni, yang menjadi mangsa ialah rakyat-rakyat itu juga. Di Sarawak, kita tengok kan, begitu tenang pemimpin-pemimpin dia. Sampai dia berani cakap, kan, dia akan bertanding semua kerusi. Dan aku tahu, DAP, dia memang nak banyak kerusi di Sarawak. Dia harap macam tu. Tapi silap lah. Kan, Abang Jo dia buat macam mana? Kan, tapi kita dekat sini, bila DAP nak apa, pecah sepadan lagi, nak banyakkan kerusi di parlimen di bandar-bandar, senyap je pimpin UMNO, kan? Nak bantah, kan? Lepas tu boleh kata, oh, jasa DAP besar pada UMNO. Perkataan perkataan yang keluar daripada presiden, mula presiden tu, membuatkan orang jadi menyampah tau pada UMNO. Kerana seorang tu, orang kata kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Ini contoh yang paling jelas. Kalau kawan-kawan semua nak faham peribahasa kerana nilai setitik rosak susu sebelanga, inilah kerana presiden yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh merosakkan UMNO, inilah jadi dia. Kan? Kerana seorang pemimpin, satu UMNO rosak. Zahid aku tak boleh dengar lagi, aku dah tahu lah. Betul. Betul. Tak, aku. Okey, ni banyak. Sorry. Tak, aku nampak sebenarnya kan, macam aku pernah cakap dalam live kita sebelum ni Raja, dekat Malaysia ni kan, kepimpinan PKR dengan DAP takut dua orang je, Datuk Seri Najib dengan Abang Jo. Sebab dia orang dua ni pandai tau. Bagi aku dia orang ni pandai, dia orang firm, and dia orang ni tahu macam mana nak menguruskan ekonomi negara dan rakyat dengan baik, ekonomi state macam Sarawak tu lah. Kita boleh panggil dia ni as a quasi-council punya pemimpin lah. Yang mana maksud quasi-council ni adalah pemimpin yang mempunyai sentuhan, yang memberi impact, yang mana rakyat akan ingat lah dia orang ni untuk generasi-generasi akan datang. Kalau kita tengok macam contoh yang terbaru, macam kes Datuk, macam penceritaan Datuk Seri Najib tentang Petronas Canada. Petronas Canada yang mana sekarang ni baru kita nampak hasil dia, ya. Yang mana by 2025 Raja,
bila plan apa nama bila plan LNG dekat Port Canada siap raja ya, bila kita dah hantar kita punya gas pergi kat kilang tu untuk proses, sebab portion dekat kilang tu Petronas ada 25% stake ya. Jadi 25% daripada the total output tu kita punya. Kita boleh proses lah hantar. Dia akan memberi pulangan kepada Petronas ya, sebanyak 60 bilion ringgit setahun raja ya. 60 bilion ringgit setahun. Itu baru kita nampak impact dia, apa yang Datuk Seri Najib usahakan. Pergi beli lapangan gas dekat Canada tu. Sama juga macam Abang Joe dekat Sarawak yang aku cerita tadi pasal hidrogen 240 ribu tan setahun. Dia nak produce and dia nak jual. At the same time raja, dia orang target apa tahu? Sarawak. Dia orang target untuk membuat dam yang keempat. Sekarang ni dalam proses. Dan dam tu nanti akan menjana elektrik. Selain pada tu dia ada solar apa semula yang dia orang dah buat pilot test dekat ada satu dam nama Batang Air raja ya. Dia orang cuma letak solar tu about 3% daripada keseluruhan kawasan tu. Aku tak ingat lah berapa apa nama ni, tasik tu, dam tu punya keluasan lah. Tapi that 3% tu memberi pulangan yang agak lumayan kepada penjanaan elektrik. Dan kau tahu tak, dia orang target lah, dia orang akan produce elektrik, apa nama ni, penjanaan elektrik ni sampai 15 gigawatt tu raja. 15 gigawatt, kau tahu tak, dia orang boleh jual, sekarang ni dia orang jual dekat Kalimantan Barat tau, dekat kawasan Nusantara tu. Dan dia orang plan untuk jual elektrik dekat kawasan Kalimantan Timur. And rupanya, sekarang ni bila dia orang dah finalize apa nama ni, submarine cable pergi ke Singapura, dia orang boleh jual 1 gigawatt dekat Singapura. Dan dia orang boleh jual 1 gigawatt dekat dekat Semenanjung. Kau tengok macam mana bijaknya Abang Joe memperbagaikan sumber pendapatan negara untuk diberi semula kepada rakyat. Sebab tu dia boleh promise by 2026 dia akan bagi free education kepada seluruh rakyat, budak-budak apa nama ni, anak-anak Sarawak yang belajar di universiti. Sekarang ni kita difahamkan ada lebih kurang 35,000 student yang belajar kat universiti. Lagi apa lagi yang dia kata dia boleh dia boleh buat. Jadi maksudnya penjanaan kat situ. Sekarang ni apa? Penguasaan dia sekarang dah dapat semula dekat tangan apa nama ni, kerajaan Sarawak. Sarawak melalui Petros, dia orang dah jadi aggregator untuk gas distribution. Keluar je gas dekat tengah laut tu, kau bagi kat aku dulu, aku beli. Okay, kau nak export LNG, kau kena ada dia punya raw gas, baru kau boleh proses untuk jadi LNG. Dekat LNG tu, 25% daripada kilang LNG yang dimiliki oleh Petronas tu dimiliki oleh kerajaan Sarawak. Dia orang dapat lagi dekat SST, penjualan, setiap penjualan LNG pergi ke luar negara. Kau tengok dia orang ubah dia orang punya OMO, Oil and Mining Ordinance. Dia orang pergi cat. Actually Oil and Mining Ordinance Sarawak ni dulu sebelum merdeka lagi dah ada. Maksud dia the Continental Shelf milik Sarawak tu berada pada sekitar 200 kilometer ke tengah laut. Sekarang ni baru-baru ni aku rasa last year ke last 2 years dia orang perkuatkan lagi tentang penceritaan apa nama ni, dia orang punya water territory tu lebih pada 300 kilometer aja melalui dia orang punya land punya law. Jadi sekarang ni raja, kau tahu tak kenapa dia orang buat macam tu? Sebab gas dekat medan, gas dekat tengah-tengah laut dekat Sarawak tu, bila dia orang jumpa gas dalam volume yang besar, kau tahu tak Petronas buat apa? Petronas hantar dia punya PFLNG tu raja. Satu kapal yang mana kau masukkan gas yang kau jumpa tu, kau proses kat situ and then kau shipment keluar. Kau pergilah hantar Jepun ke China ke Korea ke Hong Kong ke. Jadi maksud dia kalau kau nak
baca dengan PDA 1974, kalau ikut kau tak boleh claim tau benda tu sebab penglibatan pemprosesan tu berlaku di tengah laut. Macam apa yang berlaku kat Sabah sekarang. Sabah tak boleh claim lagi. Aku tak tahulah kalau dia orang dah ubah dia orang punya land ordinance. Tapi Sarawak dia pandai. Dia cat dulu. Dia perkuatkan undang-undang dia dulu. Jadi maksud dia, walaupun aktiviti LNG tu berlaku di tengah laut, dia still boleh dapat dia punya portion. Sama ada melalui SST ke ataupun dengan cara apa ke aku tak tahu. Tapi apa yang aku nak sebut kat sini Raja, Abang Joe, kerajaan Sarawak dia pandai memperbagaikan sumber pendapatan. Kalau tidak dia tak bolehlah belanja untuk buat sekolah-sekolah daif, klinik-klinik di kawasan-kawasan yang remote. Dia tak boleh memperuntukkan 1.5 bilion untuk each department yang 9 department dekat Sarawak tu untuk tujuan pembangunan di Sarawak. Mana dia nak cari duit-duit tu semua? Dan dia boleh speed up proses pembangunan ni dengan tak minta duit dekat federal tau. Apa yang dia buat, dia guna duit dia dulu, lepas tu dia claim kemudian, dia minta federal to reimburse. Jadi itu sebab rakyat Sarawak nampak yang cara Abang Joe menguruskan ekonomi negeri Sarawak dengan memastikan impact tu sampai direct kepada rakyat melalui cara macam ni. Aku belanja dulu pakai duit aku, aku reimburse kemudian. Aku minta federal to reimburse. Jadi benda-benda macam ni yang menyebabkan GPS boleh menang besar saja pada setiap kali PRN Sarawak. Dan sebab tu kita tengok DAP. Berapa kerusi ya DAP dapat baru-baru ni. Jadi bezalah antara Sarawak dengan kita. Okey Raja. Jadi pada penceritaan kau ni, tak tahulah kalau siapa nak detail kena carilah. Sebab aku pun ada banyak pertanyaan yang aku rasa nak tanya, tapi aku rasa nanti dia akan jadi manjang juga. Nanti akhirnya kita bercerita tentang oil and gas lah kan. Tapi tak payah. Itu contoh je. Aku okey. Aku suka apa yang kau cerita. Tapi ada banyak benda lagi yang aku nak tahu nanti. Kau boleh aku nak tanya lah kan. Contoh je. Tapi kau jangan jawab lagi. Nanti kemudian kau jawab. Kan? Macam kau kata dia memproseskan benda di tengah laut. Dia proses atas kapal ke? Kan? Atau di mana dia proses? Kapal. Nanti kau cerita. Panjang cerita dia kan? Jadi nak proses tu bukan mudah kan? Kan? Jadi hebatlah. Kalau Petronas boleh dahsyat, boleh buat gitu hebatlah. Dan satu bila kau sebut SST, aku rasa bukan SST tu. Bila dia export ke luar negara, dia ada sistem percukaian yang lain juga lah kan? Mungkin ada corporate-nya apa-apa kan? Orang macam mana pun dia mesti ada lah kan? Mesti ada saya Sarawak tu nak pastikan bahagian untuk Sarawak tu tetap ada dan berbaloi. Bukan bagi macam nak harap kerajaan, nanti kita bagi ihsan lah itu semua parut kata-kata yang tak sepatutnya keluar kan. Dia tak layan benda-benda tu. Sorry Bala, bukan aku suka dengar benda-benda macam ni. Boleh panjang tu soalan dia, tak habis kan? Ingat lah kita pernah duduk sekali dengan siapa, kata kawan kita, Pakcik Rahim tu Datuk Rahim kan, bila dia bercerita tentang benda-benda macam ni kan, tiba-tiba dia kata dia menguruskan satu plan yang di apa kan, plan apa yang kau lebih tahu kan, kan nak bayar gaji pun kena bawa satu kontena duit kan, dan tu huyung hayang lori nak bawa duit gaji satu kontena. Jadi seronok kita dengar lain-lain kita cerita ni tu, banyak macam ni pun macam-macam aku nak tanya. Tapi tak apa Fazal, apa yang cuba Fazal sampaikan di sini ialah berkaitan dengan macam mana bijaknya kerajaan mempergunakan resource yang dia ada tu untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan peribadi. Tak adalah kita dengar macam jual pada anak dia lah, macam bersama Mahathir kan, bagi patron ni untuk ni lah, lepas tu dia tolong bantu rezeki kewangan lah, minta grant kerajaan lah untuk anak. Kau-kauan tu tak dengar lah, tak tahulah kan, tak dengar benda tu. Okay Fazal, tadi aku janji kita nak pasang apa yang Datuk Nazif cakap tu. Tentang politik Fazal aku sekenapa. Okay, nampak tak Fazal? Nampak? Aku tak tahu jelas ke tak. Okay boleh? Boleh nampak. Di sini aku ada tulis, aku kata Datuk
mohon Datuk Seri Zahid Hamidi ya, mohon berfikiran terbuka, sedia mendengar pandangan dari pemimpin dan ahli akar umbi. Jika UMNO terlalu mengangkat PH, terutamanya DAP, terlalu membodek Perdana Menteri dan tidak berani menegur menteri-menteri yang gagal, tiada kesungguhan membela Datuk Seri Najib, tidak berani bergerak solo dalam PRU 16, UMNO pasti tersungkur dan ditalkinkan. Zahid kata UMNO ini kuat di luar bandar, kan? Zahid kata UMNO kuat di luar bandar. Tapi apa jadi di Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan? Kemana masa hadapan parti keramat yang kita sayangi ini? Kita kena terima realiti, akar umbi sudah bersuara. Okey, kita pasang apa yang Dato' Nazir cakap ni ya. Kalau kita nak ubah atau mencorak masa depan Malaysia, kita kena menang. Kita kena menang dalam PRU, menang di negeri, menang di ADUN, menang di parlimen dan memerintah balik di Putrajaya. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan, kita sebelum masuk ke gelanggang dah kalah, kita ada masalah. Kita kata UMNO ni kuat di luar bandar, Kedah tak ada kursi. Malah Terengganu pun kosong, Perlis pun kosong, datang batu. So ke mana masa depan parti yang kita sayangi ini? Jadi soalan ini dah terjawab. Kita tak perlu tipu diri kita. Akal umbi dah bersuara. Jadi kita kena ambil realiti ini. Dan kita kena ubah supaya sebelum PRU, kita masuk gelanggang, kita boleh menang. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Okay. Ayat yang terakhir tu. Ayat yang terakhir tu, kita sebelum masuk ke gelanggang, kita mesti yakin kita boleh menang. Dan itu kita nampak dah tak ada dah. Diri yang UMNO kalah sebelum tanding. Katalah contoh, kita kata PH baiklah, dia bagi banyak kerusi untuk kita bertanding di Terengganu, di Kelantan, di Kedah. Aku nak tanya kepada pemimpin UMNO, kepada orang-orang yang nak bertanding di sana, apa rasa dalam hati? Aku baru ni yakin lah, kata hampir 100% aku kata habislah kan. Kalah. Belum tanding lagi dah mengaku kalah. Kenapa berlaku macam tu? Kenapa? Dulu zaman Dato' Seri Najib, kita kuat juga di Terengganu. Menteri besar daripada BN, UMNO. Kenapa sekarang dah berubah? Belum masuk tanding, dah mengaku kalah. Pengundi pun tak yakin, calon pun tak yakin, kepimpinan pun tak yakin. Sekarang ni nak salah siapa? Nak salah Tun Najib lagi, kan? Zaman Tun Najib kita tak jadi macam tu sangat, kan? Sekarang ni dah jadi macam tu. Jadi di mana salah dia? Kalau aku simple, aku nak salah, kalau kerajaan tu hebat, zaman Tun Najib yang kita puji, Tun Najib lah. Kalau katalah zaman Tun Najib tu kerajaan tu berhudup tak bagus, yang kita salahkan Tun Najib lah. Jadi zaman Tun Najib kita puji dia, sebab kerajaan zaman dia tu tahu apa yang dia buat. Sama juga Menteri Fazal tadi, kau puji itu Menteri Sarawak, sebab dia orang tahu apa yang dia buat. Dia orang ada vision, ha, macam Fazal kata, by the year of 2026, pembelajaran percuma. Jadi rakyat dah nampak benda tu semua. Rakyat memberi sokongan, memberi kerjasama. Kita di sini, sekarang ni, rakyat tak nampak apa hala tuju kerajaan sekarang ni. Apa kerajaan nak buat sebenarnya? Mana blueprint kerajaan? Dah setahun lebih, dah masuk setahun setengah, nak masuk dua tahun. Apa yang sebenarnya kerajaan nak lakukan pada negara kita? Tak habis-habis, nak maki amun, salahkan tu, salah ini, nak berpolitik, dah dapat lebih 2/3 majoriti pun masih lagi nak berbuat-buat kursi, nak bergaduh lagi, kan? Sudahnya hal pembangunan negara, hal masa depan negara, hal kemaslahan rakyat tak langsung dipedulikan. Macam saya sebut jadi, hal ekonomi buat tak tahu, ringgit terjatuh buat tak tahu, pasaran saham kita tak bergerak buat tak tahu. Lebih kepada
Hutang, 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 hutang. Lepas tu janji, 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 janji. Itu saja. Daripada dulu sampai sekarang macam tu. Ha, sama juga dalam UMNO ni. Apa hala tuju UMNO sekarang? Kalau dia bergerak, dia kata, oh sekarang ni dia bergerak ke bahagian cawangan-cawangan, bahagian-bahagian untuk memberi penjelasan, pencerahan. Apa dia? Apa dia? Kita rakyat tak tahu apa yang sebenarnya nak disampaikan kepada kita. Apa dia? Kalau katalah Abang Joe di Sarawak, dia pergi ke pendalaman, dia boleh bagi tahu kepada rakyat apa yang dia nak buat. Dan orang dapat terima. Silap-silap, Fazal, di Sarawak nanti elektrik pun bercuma. Kan yang main dengan gas tu. Kan? Betul. Dia boleh buat benda tu semua. At least, dia tahu apa yang dia cakap, dia tahu apa yang rakyat nak, dan dia janji dan dia tunaikan. Dan dia janji pun bukan janji yang kita pakai janji saja, macam Ustaz Ravizi, Ustaz Anwar, janji lepas tu bagi alasan tak boleh nak buat sebab negara banyak hutang, oh pasal kalahkan YNDB. Orang dah tahu dah, lama-lama orang dah tahu apa permainan daripada kerajaan ni, kan? Sebenarnya diorang tak tahu apa yang diorang nak buat. UMNO pun sama. UMNO sekarang dia tak tahu apa dia nak buat. Kita akan umbi, kita boleh tanya apa yang sebenarnya UMNO sedang usahakan untuk berkukuhkan UMNO. Ada jawapan tak? Dia akan jawab macam PH jawab juga. Dia akan salah orang lain. Orang-orang macam kau, dia jawab. Orang-orang macam kau lah buatkan orang UMNO tak mengundi. Orang-orang macam kau lah buatkan UMNO lemah. Jawapan dia macam tu tau. Sama dengan PH. Bila dia berhutang, kalau dia tak buat, tak boleh buat bangunan, oh dia, ini zaman, oh ni apa, Najib lah dia, betul, Muhyiddin lah, dia nak menyalahkan orang. Padahal tanggungjawab tu, sekarang ni orang amanahkan pada dia, untuk laksanakan. Aku yakin kalau Dato' Najib jadi Perdana Menteri, dia tak jadi macam tu. Mesti dia bekerja 24/7 dah, mencari solution macam mana nak menyelesaikan masalah dia orang hadapi. Sama ada masalah ekonomi ke, pasaran saham ke, masalah nilai ringgit ke, apa ke, ruang pekerjaan ke, apa saja pun, aku yakin kalau Dato' Najib rasa dia perlukan kerjasama daripada kerajaan luar, dia akan pergi jumpa pimpin-pimpin luar. Macam mana cara dia pergi jumpa daripada Perdana Menteri daripada China ke, ataupun daripada Arab Saudi ke Middle East. Dia tahu apa yang dia patut buat, dan apa yang dia lakukan kita nampak hasilnya, dapat menjana ekonomi negara, ruang pekerjaan semakin banyak. Itu dah pemimpin dia. Dan saya juga mencabar Abang Joe macam saya sebut tadi, negara-negara daripada Eropah dah mula berbincang dengan dia. Kan? Hebat kan? UMNO. Balik pada UMNO. Kau kata kau nak menjelajah ke seluruh bahagian, apa yang nak cerita? Aku dengar juga macam contoh Datuk Zahid, dia pergi bercakap di Sanakan. Aku paksa diri aku. Minta maaf lah sebab paksa. Pasalnya dalam hati tu tak rela lah nak dengar. Dengar juga. Sama juga macam Anwar ni. Aku paksa diri. Sebab nak tahu juga apa yang sebenarnya. Padahal kita dengar suara dia pun dah, kita dah naik muak dah. Kita tahu. Tak pernahnya nak cakap benar. Kan? Jadi, bila Zahid cakap, tiba-tiba mic, tiba-tiba rosak. Ini ada orang nak sabotaj saya lah ni. Kan? Tak payahlah fikir negatif sampai macam tu. Kan? Seorang presiden jangan cakap macam tu. Kadang-kadang bateri tu weak ke, kadang wiring ke, kadang elektrik pun tak cukup kuat. Di sana tu, air pun ada masa terputus, elektrik ada masa terputus. Kawan-kawan kita daripada Sabah, Sarawak, kadang-kadang dia kata, oh saya tak dapat dengar live, elektrik tak ada 2 jam, 3 jam. Nanti saya akan dengarkan bila ada elektrik balik sebab dalam gelap ni susah nak dengar. Biasa saya dengar. Mesej-mesej yang macam tu, orang hantar mesej macam tu. Jadi nak salahkan orang sabotaj, kalau orang Sabah dengar tu sakit hati tak? Takkan kau tak tahu elektrik kat kita ni sekejap ada, sekejap tak ada, ada time jadi macam tu sebab nak jimat. Jadi selesaikan masalah tu kau dalam kerajaan. Nak salahkan orang sabotaj, oh nanti jangan, nanti allow untuk orang yang jaga ni, kita terpotong. Kau nak cakap benda-benda macam tu, kau kaya raya duit harga, kalau katalah
orang yang pasang speaker tu mungkin dia dapat RM500, silap-silap, nah, kau ambil RM200 cukup sebab elektrik tak ada. Macam tu ke kau nampak orang? Benda-benda macam tu dia bercakap, kan? Lepas tu, nak bercakap bumbang-bumbang-bumbang tapi kita nak tahu hal yang tujuh UMNO, tak ada. Sebab tu aku, bila kau cakap tentang Sarawak tadi, Sarawak tadi, aku sangat-sangat berharap, aku dalam hati aku lebih kepada Sabah tau. Sebab apa? Aku suka pergi Sabah. Bukan aku tak suka Sarawak, kan? Aku suka pergi scuba kat sana, panjat Gunung Kinabalu, banyak dia punya aktiviti-aktiviti yang biasa di sana. Sebab bila aku ada kawan di sana, dia orang bawa aku tunjuk tempat-tempat gitu. Aku mungkin aku tak ada kawan di Sarawak kot, kan? Jadi aku tengok, aku rasa Sabah ni macam negeri aku sendiri pula, aku rasa. Aku suka di sana, kan? Tapi kedaifan dia orang tu, aku rasa sangat-sangat jauh ketinggalan banding dengan negeri-negeri yang lain. Bukan setakat itu, rakyat Sabah yang memang tulen rakyat Sabah pun tak dapat jadi warga negara Sabah tau. Kadang-kadang mak bapak dia orang duduk di Penalaman, lahirkan anak di Penalaman, tak daftar, daftar lewat, tak dapat IC, tak dapat surat banak. Dan last, dicop sebagai pendatang haram. Kena tangkap, dibuang ke Filipina ke, dibuang ke Indonesia ke. Diorang tak pernah jejak kaki sana, tak pernah ada saudara mara di sana, tak pernah tahu bahasa di sana, dicampak macam tu je. Jadi kerajaan kena tangani benda-benda ni. Jadi aku harap di Sabah akan ada satu parti yang sehebat di Sarawak itu sendiri. Betul. Jangan bagi UMNO campur tangan hal-hal dalam negeri. Kalau UMNO campur tangan, UMNO di Semenanjung sendiri pun tak henti nak menguruskan diri, nak sibuk dekat apa-apa, kan? Cari pemimpin Sabah, bersatu hati lah, kan? Buang yang keruh, ambil yang jernih, bersatu hati. Jangan ada sikap yang aku nampak di Sabah tu beza sikit di Sarawak, ialah perkauman. Orang Kadazan dia rasa dia hebat, orang ni kata dusun dia kata dia hebat, orang daripada kaum Suluk ke ataupun Bajau rasa tertindas, kan? Jadi isu-isu tu sentiasa dimain di Sabah yang membuatkan politik di Sabah tu porak-poranda kerana benda-benda macam ni, kan? Masing-masing berkepentingan berjuang untuk kaum masing-masing. Di Sarawak tak jadi isu. Di Sarawak orang Islam bukan majoriti tau, tapi diorang beri kepercayaan. Dan pemimpin Islam pula tak diskriminasi kepada kaum-kaum yang lain, kan? Jadi fikirlah apa yang baik untuk Sarawak. Aku rasa UMNO kena tinggalkan Sabah. Jangan nak kerana kepentingan politik kau nak ada kat situ, tapi apa yang sebenarnya kau nak buat aku pun tak tahu. Aku rasa kalau senaja pun dia setuju dengan pandangan ni, kan? Tapi kerajaan pusat akan sentiasa membantu. Macam mana Senajib dulu, dia bantu Sarawak. Rakyat Sarawak bangga dengan Senajib. Walaupun UMNO tak ada di Sarawak, tapi kerajaan pusat zaman Senajib, macam-macam bantuan dia bagi. Macam-macam pembangunan dia bagi, kan? Begitu juga dengan Kelantan ke atau negara lain. Pemimpin pusat kena menyantuni walaupun negara itu tak ada parti dia di situ, kan? Tapi ini lain, kerajaan sekarang ni lain. Ahli parlimen sendiri pun kalau bukan daripada parti PH atau daripada kerajaan, diorang sekat, diorang tak bagi. Tak boleh macam tu. UMNO bukan jenis yang macam tu. Kau bagi je kat diorang, kan? Itu tanggungjawab diorang. Kalau diorang buat belanja dengan cara yang betul, diorang dapat pahala dan rakyat akan pilih diorang lain. Kalau tak betul, rakyat akan cari pemimpin yang lain, kan? Itu hak dia, bukan hak ahli parlimen, tapi hak rakyat. Rakyat itu yang ditanya lakukan di Kelantan ke, di Sarawak ke, di Sabah ke. Tapi malangnya pemimpin pusat kita hati busu, dan di Sabah pun UMNO sibuk nak tunjuk hero kat sana, tak sedar diri lagi, cermin diri dulu, kan? Itulah dia. Tapi tapi aku setujulah dengan cadangan kau sebenarnya, kan? Parti Bersatu Sabah tu sepatutnya dia dah kena jadi satu parti yang kuat lah untuk menguruskan parti-parti lain. Maksud dia macam GPS lah, satu gabungan gagasan yang membentuk satu kumpulan politik yang kuat di Sabah.
dah sampai masanya kat Sabah kan ada autonomi. Aku rasa dah sampai masanya parti-parti kat sana kena minta UMNO untuk keluar lah daripada Sabah. Biar diorang menguruskan hal politik Sabah macam mana Sarawak uruskan. Jadi bila mereka mencapai kestabilan politik yang kuat di Sabah, jadi dia sedikit sebanyak boleh boleh membantu pula ya untuk menstabilkan suasana politik di Semenanjung macam mana yang berlaku oleh GPS. Dan kita harus ingat macam kau kata GPS tadi kan, kalau kau tengok GPS Raja, kau tahu tak majoriti masyarakat di Sarawak adalah bangsa Iban sebanyak 31-32% diikuti oleh bangsa Melayu lebih kurang 20% dan Cina 21% macam tu. Tapi kepimpinan yang mewakili GPS adalah datang daripada bangsa Melayu. Maksudnya bangsa Melayu yang menjadi ketua menteri dan barisan-barisan kabinet dia ni di acknowledge oleh orang masyarakat Iban, masyarakat Cina tu semua ya. Jadi kita harap benda ni boleh menjadikan satu model bagi politik di Sabah, sebab ada banyak isu dekat Sabah tu kena selesaikan. Macam kau kata apa nama ni, stateless punya penduduk kat Sabah yang sepatutnya dia orang ni dah dapat warga negara, itu contoh yang terbaik Raja . Jadi itu sebab bagi aku nampak sebelum nak majukan ekonomi rakyat dan negara ni ataupun negeri politik kena stabil, politik kena kuat. Aku nak cadangkan rakyat Sabah minta lah UMNO keluar daripada sana. Mengarut dia Raja. Okey, itu satu . Yang keduanya, UMNO ni tak sedar diri tau Raja. Tak sedar diri in the sense of macam mana tau. Dia orang tak sedar diri ya sebenarnya yang rakyat ni, masyarakat Melayu ni dah tolak UMNO dah. Kita flashback apa yang berlaku pada PRN baru-baru ni. Yang masa tu kita ada kat mana Raja? Terengganu kan. UMNO cuma menang 18% je Raja daripada keseluruhan seat yang kita bertanding. UMNO letak 107, UMNO bertanding di 107 kawasan dan UMNO cuma menang 19 kerusi. Kalau kita bahagi 19 kerusi tu dengan 107, UMNO menang 18%. Jom kita tengok parti PAS. Parti PAS dulu kalau bertanding berapa seat je dia orang menang. Tapi apa yang berlaku pada parti PAS sekarang? Daripada 127 kerusi yang dia bertanding, 105 kerusi dia menang Raja. Dia punya percentage of success dia 83%. Maksud dia apa? Sekarang ni orang Melayu kita yang tak dah benci dekat UMNO dah pergi ke parti lain tau untuk pangkah parti PAS ni. Tu contoh . Kalau kita tengok PPBM, kau rasa PPBM kuat ke? Kita pun tahu PPBM ni antara parti yang menyebabkan Datuk Seri Najib kena 4 lagi tuduhan bila start Muhyiddin Yassin memegang tampuk kuasa. Tapi dia orang punya success rate 49% masa PRN. Dia orang menang 40 daripada 81 kerusi yang dia orang bertanding. Jadi kan, signpost macam ni lah UMNO kena fikir. Orang sekarang ni, kalau kau menang less than 20%, kau punya success rate masa PRN baru ni, 19 out of 107 kerusi, kau kena muhasabah diri lah. Ini sampai sekarang ni tak sedar diri. Lepas tu kes Datuk Seri Najib, kau buat lebih kurang je. Lagilah kau nak berhadapan dengan PRU 16 ni, kau rasa macam mana? Silat-silat tinggal telur je. Itu sebab aku marah dekat kepimpinan UMNO sekarang ni. Kau nak uruskan kes Datuk Seri Najib pun kau tak boleh nak buat bersungguh-sungguh. Macam-macam alasan kau bagi. Result PRN yang baru-baru ni menang 19 kerusi out of 107 pun kau tak jadikan tauladan lagi. Jadi macam mana UMNO nak menang ni? Tapi tak apalah, kalau diorang berterusan berkelakuan macam ni, biar diorang kalah. Biar muka-muka kepimpinan yang ada sekarang ni bertukar ganti dengan orang baru. Okey Raja. Okey, saya baca satu komen daripada Safi Kamaria. Safi Kamaria kata sebenarnya Datuk Seri Zahid Hamidi berusaha
untuk keluarkan bosku. Datuk Seri Zahid Hamidi ada berkata, apa gunanya untuk dia berjalan sendirian tanpa bosku? Okeylah. Katalah betul apa yang Safi Kamariah cakap ni lah. Mungkin katalah betul Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata dia sedang berusaha untuk keluarkan bosku. Sekarang ni kita nak dengar cakap ke kita nak tengok sejauh mana kebenaran tentang hasil ni? Mungkin jawapan daripada anda dia kata, takkan hari ni cakap hari ni boleh terus keluar. Mungkin anda akan cakap gitu. Tapi ini bukan hari ni. Datuk Seri Zahid dah cakap sejak sebelum masuk dalam kerajaan lagi. Kan? Fiskal ni dia dah berjawatan timbalan Perdana Menteri. Bukan takkan itu saja. Menteri-menteri yang daripada anda pun ramai. Di bawah tangan dia lah. Di bawah tangan Datuk Zahid. Jadi, kita dah boleh anggap sebagai UMNO sekarang ni dah pegang kerajaan juga. Tapi, sampai sekarang, kita tak nampak sikit pun tanda-tanda yang UMNO dah berjaya mempermudahkan ataupun berusaha untuk menuntut keadilan, memudahkan Datuk Najib. Kita tak nampak satu pun. Pun tak ada. Cakap tak guna. Tapi kita tak nampak. Sikit pun kita nampak. Kita tak nampak bila Datuk Seri Najib hantar petisyen pengampunan dia, kan, kepada Lembaga Pembangunan, tiba-tiba walaupun Yang Amat Agung nak bagi pengadaan penuh, tetapi kerajaan bantah, lalas, diberi separuh. Tak ada pun kita dengar bantahan daripada kita yang dalam kerajaan terhadap keputusan daripada kerajaan tu yang membantah. Tak nampak pun. But addendum, kalau anda nak kata Datuk Zahid dah sign petition, itu bagi kita dah terdesak sebab Datuk Seri Najib dah sebut nama kerajaan. Bila Datuk Zahid kata dia dah tahu addendum tu ada 2.5 bulan sebelum tu, kenapa dia hanya membisu dan diam? Kenapa dia tak kerahkan UMNO itu sebesar tentang perkara itu? Itu tak nampak pun. Tetapi bila anda kata saya tanda tangan tanda tangan akademik untuk mengaku bahawa addendum itu ada, itu kita tahu. Kita pun tahu benda itu ada sebab pihak kerajaan pun dah mengaku benda itu ada, tapi dia orang suruh. Kenapa Datuk Zahid tak usaha dapatkan satu salinan? Dia timbalan Perdana Menteri. Kalau nak suruh benda itu susah sangat ke? Azulina Menteri Undang-Undang. Soal itu simpan di pejabat dia. Takkan tak boleh nak access ke? Kan? Maknanya kalau nak si budaya, tak mahu si budaya. Setakat cakap dia tak guna. Kan? Sekarang ni kes main di BAP. Dah 6 tahun dan 40 kali tangguh kes Datuk Seri Zahid. Walaupun sudah dibicara dan dipanggil saksi, tiba-tiba boleh dapat DNA. Kan? Kes Datuk Seri Najib ni langsung tak dibicarakan. Sepatutnya lebih layak untuk dapat DNA. Tetapi kenapa tak disuruhkan? Tak nampak apa-apa pun dia buat. Bila affidavit Datuk Zahid sendiri dianggap tak ada merit, tak ada nilai, dianggap sebagai berita palsu, berita apa kata, kabar angin, dan boleh ditong sampahkan, apa usaha Datuk Zahid untuk mempertahankan diri dia yang dihina begitu rupa? Kan? Dia memalukan, mahkamah memalukan Datuk Zahid sama seperti memalukan UMNO itu sendiri. Tak ada pun kita nampak reaksi daripada Datuk Zahid. Jadi kita boleh fikir juga, apakah ini perancangan daripada kerajaan sebenarnya untuk mengkaburi mata kita kononnya Datuk Zahid ni berjuang, tapi sebenarnya pihak mahkamah dah bersedia dah apa yang dia buat. Okey, tak apa kau tanda tangan affidavit, tapi nanti kita tolak. Sebab tak ada tindakan susulan daripada Datuk Zahid pun.
Jadi bila Safi Kamarudin kata sebenarnya Datuk Sri Zahid berusaha untuk keluarkan bosku, tak ada, tak ada. Satu tanda kecil pun kita tak nampak. Kan? Tanda tangan PDB itu sekadar nak bersihkan nama dia supaya dia tidak menjadi nanti orang suruhan Anwar nanti. Zahid, kau pergi mahkamah, kau tolong cakap addendum tu tak ada. Untuk selamatkan diri dia daripada kena arahan daripada Anwar. Banyak kali kita dengar, tengok nampak Zahid kena arahan. Contohnya macam pencen dimancuhkan terhadap untuk ketengahan baru. Zahid yang jadi jurucakap. Beberapa perkara pun Zahid menjadi jurucakap. Tak percaya addendum nanti Zahid juga yang akan jadi jurucakap. Kan? Jadi nak buat sampai hasil baru cakap lah. Cerita tak guna. Bukan sekali dua kita dengar. Dari mula sampai sekarang abuk pun tak ada. Kan? Tak ada pun. Yang lebih menyakitkan hati kita ialah dahlah suara keadilan pada sahaja tak ada. Kita pula UMNO pula nak dibawa supaya bekerjasama dengan PH supaya kita nak kekalkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Sedangkan kita tahu kerajaan di bawah Anwar memang tak mahu melihat Dato' Sri Najib bebas. Memang tak mahu Dato' Sri Najib dapat addendum tu. Kan? Jadi, di mana perjuangan yang masukkan kita nak bersama Zahid? Sepatutnya Zahid kata, kalau dan Najib tak dibebaskan, kita tidak akan bersama dengan PH. Berani tak Zahid cakap begitu? Tak berani kan? Tak ada telur nak cakap. Takut kes dia nanti dibuka balik. Ini apa yang berjuang untuk diri sendiri, bukan berjuang untuk parti ke, untuk Dato' Sri Najib, tak ada, kita tak nampak pun. Itu jawab balas daripada saya. Okay, Fazal. Kita dalam 15 minit ke, Fazal? Okay. Aku nak tambah sikit Raja. Pasal PRN yang kita ada bawa penceritaan live kita tahun lepas ya, pada 13/8 yang aku cerita tadi, success rate UMNO cuma 18% ya, menang 19 out of 107 kerusi ya. Kau bayangkan masa PRN ni berlaku cerita pasal addendum ni tak keluar lagi ya, cerita pasal Black Rock tak keluar lagi, cerita pasal macam-macam hal yang menyebabkan harga barang naik ni semua tak keluar lagi. Cerita beras hilang daripada pasaran pun belum sampai ke tahap macam ni Raja. Masa tu Raja, gabungan PH dan BN yang bertanding di 6 negeri Raja, 6 negeri ya. PH dan BN hilang 72 kerusi. 72 ya. Kau bayangkan Penang, satu negeri yang kuat pun, gabungan PH dengan BN hilang 10 kerusi Raja. Selangor contohnya 22 kerusi. Kalau kita tengok macam Negeri Sembilan, 5 kerusi hilang. Kedah 18 kerusi. Kelantan 7 kerusi. Terengganu sapu bersih lah, dia orang hilang 10 kerusi. Jadi sekarang ni UMNO ni sebenarnya dia tahu ke tak, dia sedar ke tak sedar sekarang ni masyarakat Melayu dah tolak dia. Dan kerusi-kerusi yang PAS dapat dengan PPM dapat bukannya sebab dia orang kuat. Sebab ni cerita undi protes ni yang orang dah geram pergi sokong kepada parti pihak sebelah sana. Disebabkan kebodohan UMNO ni. Jadi aku tak tahulah untuk menghadapi PRU yang akan datang ni. Aku nampak macam teruk lah. UMNO ni memang dalam keadaan bahaya lah. Ya, aku predict mereka akan dapat anything less than 5 kerusi lah Raja, parlimen Kalau kerusi DUN tu aku tak sure lah, out of 505 kerusi tu kan, berapa dia orang boleh dapat lah. Tapi dia orang memang in that shape lah Raja. Ya. Dan kita pun sekarang ni sedih lah bila kita dapat kepimpinan UMNO yang sebenarnya dia orang sedar tentang perkara ni, tapi disebabkan oleh jawatan, kontrak, duit tu semua menyebabkan mata dia orang dah jadi juling sikit lah. Jadi dia orang tak peduli apa nak jadi kepada UMNO,
biar whatever yang dia orang boleh sapu, dia orang sapu dulu. Lepas tu kita cerita kemudian. Dan bagi aku, sama ada UMNO di peringkat MKT ke, ataupun naib-naib presiden ke, ataupun ketua-ketua bahagian UMNO negeri ke, ataupun ketua bahagian ke, aku rasa dia orang ni semua nak kena tukar. Kena tukar semua saja. Tak boleh dah. Kita tak boleh ada lagi lah kepimpinan UMNO macam ni. Yang mana hidup dia orang cuma mengharapkan kontrak daripada kerajaan untuk kayakan diri dia orang. Kepimpinan macam ni kita tak boleh benarkan untuk ada lagi, Raja. Okay. Rosak UMNO. Okay, Raja. Okay, sahabat. Tolong share-sharekan lagi live ni. Syukur Alhamdulillah kita ada masih lagi dapat bersiaran. Dan kita dapat menyuarakan inisiatif kita daripada akal bumi kita. Dan yang penting, kita harap kepimpinan UMNO terutamanya dapat menerima teguran dan kritikan dan pandangan daripada kita-kita ini secara berfikiran terbuka, tidak berkepentingan. Anggaplah suara-suara daripada kita ini adalah pandangan-pandangan yang ikhlas dan jujur dan mahu melihat negara, ekonomi, sosial kita, politik kita kembali stabil. Kena renung, dengar pandangan daripada bawah. Kalau kita macam orang politik berada dalam situasi itu, kadang-kadang diorang ni kusut juga. Mungkin Zahid juga kusut, Anwar juga kusut, kepimpinan juga kusut. Kan, diorang ni dah bila kusut tu, mulalah bertindak ikut emosi, ikut rasa. Cara untuk selesaikannya ialah dengar pandangan daripada luar. Anggaplah pandangan daripada mata burung kita kat luar ini, kita dah dapat melihat suasana situasi yang lebih luas dan jelas. Dan bila kita bersedia untuk berkongsi pandangan dan cadangan, kena berterima kasih lah. Kan? Kerana kadang-kadang apa yang dilakukan ataupun keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak daripada pimpinan atasan tu, kita tengok macam sempit sangat. Macam tak berakal sangat. Jangan marah. Betul. Kalau contohnya macam ayat kita kena kenang jasa DAP. Ya Allah. Ayat tu saja memusnahkan UMNO. Kan? Sabar. Muasabah diri cepat-cepat. Jangan sekali-kali keluar perkataan yang boleh memusnahkan UMNO itu sendiri dari dalam. Sebab tu yang boleh memusnahkan, kita nampak yang betul-betul memusnahkan UMNO dari dalam ni adalah pemimpin UMNO tu sendiri. Musuh mudah tau. Kita kenal dia orang. Kita mudah kita nak lawan. Tetapi terkeluar saja macam kita jaring gol kita sendiri. Siapa pun nak menyangka perkara itu boleh berlaku. Penjaga gol pun dia takkan lompat untuk tangkap bola tu. Kalau dia tangkap, kena penalti. Dia anggap macam passing pada keeper. Kan? Dan kalau boleh nak tangkap, tapi dia tak pernah terfikir pun nak back, nak score gol sendiri. Ini presiden, maksudnya ketua pasukan bola sepak, asyik score gol sendiri je. Apa dah jadi? Kan? Okay, ada satu hantaran aku. Aku baca satu last lah, Fazal, daripada aku lah. Di Johor, PKR nak PH tanding 33 kerusi. Don. Walaupun PKR cuma menang satu kerusi dalam PRU, dalam PRN di Johor itu. PKR kata UMNO kena sedar diri. Nampak? Dah bunyi dah. PKR dah bunyi dah. Kan? Tak terkejut pun kalau UMNO yang menang 40 kerusi daripada 56 kerusi DUN di Johor ikut perintah PH ataupun PKR. Biasalah. Aku tulis ni. Biasalah. Bukan ke kita selalu dengar Dato' Zahid kata kita kena kenang jasa PH, besar jasa PH pada UMNO. Kan? Jadi last kali aku dah tulis hanya bosku mampu menyelamatkan UMNO. Apa yang kita jangkakan, benda ni tak mustahil tau Fazal. Aku tak terkejut pun nanti oh kita atas semangat setiap kawan kita bersedia untuk bertolak ansur untuk membagi-bagikan kerusi dan sudahnya nanti bukan UMNO yang akan jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Besar kat sana daripada PH dan kemudian dikuasai oleh DAP. Satu hari nanti bila UMNO keluar daripada PH kata DAP ataupun PH dah dapat kuatkan
kedudukan diorang di Johor, dah susah kita nak dapat balik nanti. Macam berlaku di Pulau Pinang, macam mana berlaku di Johor, di Selangor, sekarang ni boleh berlaku di Johor, boleh berlaku di Negeri Melaka, boleh berlaku di Negeri Sembilan juga. Kan? Tak ada mustahil kalau itu boleh berlaku. Jadi, kalau pemimpin kita pemurah tak kena gaya, hancur. Kan? Ada yang kata, oh rakyat Johor ni lain pada yang lain, setia diorang pada UMNO ni tak sama pada negeri lain. Aku tak setuju, Fazal. Jangan nak mendapat sangat. Satu ketika Johor, Menteri Besar dia bukan daripada UMNO pun. Tetapi, bila ada PRN di Johor, dia dah tersenaja ketika itu, baru Johor jadi kuat balik. UMNO jadi kuat balik. Ada bayangkan, tanpa bosku, tengoklah apa yang berlaku di Melaka, apa yang berlaku di Terengganu, di Kedah, Perlis, di Kelantan, apa jadi? Nampak telur saja. Di Kelantan pun kena dapat satu. Ini PKR, dia kata kepada UMNO, sedar diri. Ada ayat yang lebih keras lagi dia sebut, boleh baca kat sini, dia sebut. Dia kata, Pakatan Harapan yakin merampas Johor daripada UMNO dan Barisan Nasional sekiranya pilihan raya PRN diadakan pada masa terdekat. Oh. Ini tulisan ni 19 Julai tau, 2024. PH yakin mampu untuk mengambil alih pentadbiran kerajaan negeri Johor dengan sekurang-kurangnya menang 33 kerusi Dewan Daya Negeri. Justeru itu UMNO Johor diminta muhasabah diri dan jangan mendabik dada dengan kemenangan bergaya pada pilihan Johor yang lalu. Nampak? Mulut cabul diorang dah bunyi dah. Diorang nak Johor. Diorang nak Johor tu. Jadi, aku risau lah. Reaksi daripada UMNO nanti atas semangat setia kawan, we can give and take. Okay. Itulah jawab dia. Dan, maknanya, kita bagi Johor, diorang bagi kita Terengganu, Kelantan, Kedah bertanding kat sana. Habis. Hancur UMNO macam ni. Atau Zahid. Aduh. Macam mana Atau Zahid. Jemput saya Atau Zahid datang rumah. Duduk, saya nak berbincang. Saya sanggup Raja. Datang ke Pakar Datuk. Raja. Okey. Itu akhir pada kalau aku. Okey, ni akhir pada aku eh. Aku kalau aku jadi on Hafiz eh. MB Johor eh. Aku akan jawab macam mana Abang Joe jawab. GPS akan kontes di semua kawasan. Kalau aku jadi on Hafiz, aku tak takut untuk cakap benda tu. Benda ni kalau press tanya. Sebab apa? Aku being endorsed by Yang di-Pertuan Agong lah untuk jadi MB. Kalau Yang di-Pertuan Agong panggil aku, kenapa kau jawab macam ni, aku bagilah aku punya justification. PH dan gentleman, Raja. Nanti Zahid akan cakap, itu pandangan peribadi dia. Aku tak peduli. Aku tak peduli. Zahid nak cakap apa, itu dia punya hal lah. Aku sebagai Menteri Besar Johor, aku mempertahankan ke semua kerusi DUN di Johor, UMNO kena masuk. Itu keputusan aku sebagai Menteri Besar. Kalau dia fikir tentang UMNO ni, survival UMNO di Johor lah. Okay? Kalau dia fikir pasal tu. Jadi apa nak aku nak takut? Aku jadi MB pun Yang di-Pertuan Agong yang endorse dulu Sultan apa nama ni? Sultan Ibrahim kan masa dia jadi Sultan Johor. Sebelum dia naik takhta jadi Yang di-Pertuan Agong. Aku takut apa? So kau kena berani lah. Wan Hafiz, jawab kalau macam tu. Abang Joe berani cakap macam tu. Kau nak takut apa dengan PH? PH lagi satu tak ada telur. Nak cakap pasal boleh merampas 33 kerusi. Kau keluarkan Datuk Seri Najib lah. Mari kita lawan gentleman lah dekat medan pilihan raya. Kau jangan simpan telur kau lah. Kau ikat Datuk Seri Najib. Sumbat masuk jail, lepas tu kau nak aku cakap boleh 33 kerusi. Aku rasa PKR tak menang satu kursi pun di Johor. Di Johor. Yang
yang menang parti muda tau. Muda tak menang. Muda tak menang raja. Muda dapat kosong. Muda menang satu, lepas tu dia orang ambil kursi tu kan, pada muda kan. Sebab muda keluar. Tak ke? Tak pasti ya. Kalau aku tengok kat sini, muda tak menang satu seat pun. Kosong. Tak fikir PH menang yang kursi tu yang mana? Aku tak ada detail dia. Aku tak jot down detail dia. Tapi BAP aku tak menang dalam salah satu 10 ke kan. Ha, BAP. Kalau dekat Johor aku tak ada detail dia raja. Sebab apa? Muda dia bukan parti muda, tapi dia guna atas nama PH lah. Tapi calonnya daripada muda. Tak salah aku lah. Tapi selepas tu diorang tak tahu lah macam mana, aku tak pasti lah. Tak apalah. Satu je, itu pun diorang dah belagak dah kan. Sebab diorang rasa macam diorang tu dah hebat. Nampak? Macam tu lah pernah diorang. Bila diorang suara benda tu, benda ni bukannya setakat peringkat negeri. Benda tu mesti datang arahan daripada atasan PKR juga tau. Jadi okey. Sabar lah, saya baca komen. Fazal, aku baca komen tu lah. Sami Ahmad kata, setuju raja, masih ada masa lagi untuk UMNO kembali ke tampuk asal. Kita harap gitulah. Birawan kata, maaf cakap Tuan Ra, kalau nak sayangkan Parti Keramat Melayu UMNO, penyokong kena undi UMNO, bukan sokong pada individu. Aku tak faham apa yang kau maksudkan. Kata, maaf Ra, kalau nak sayangkan Parti UMNO, Melayu UMNO, penyokong kena undi UMNO, bukan sokong pada individu. Okey, macam ni lah saya nak cerita, Bira, pandangan saya lah, pandangan saya. Terima kasih anda sudi mengkongsikan pandangan anda. Kita sayangkan UMNO, tetapi malangnya Presiden nak gunakan UMNO, jentera UMNO ini untuk memperkuat dan memperkukuhkan parti lawan kita. Untuk mengekalkan parti lawan kita itu kekal sebagai Perdana Menteri. Faham tak? Memang kita nak UMNO kuat, tetapi malangnya kalau kita bagi undi pada UMNO dan UMNO menang, kekejayaan UMNO ini adalah akan digunakan untuk menyokong PH supaya kekal PH dalam kerajaan selepas pilihan raya yang ke-16 nanti. Kau nak tak macam itu? Kita tanya. Saya tak nak macam tu. Saya nak raja. UMNO sekejap. Aku nak jawab dia sekejap. Saya nak angkat UMNO kerana saya nak UMNO terajui ataupun UMNO bergerak solo. Lepas kita tengoklah berapa banyak kursi kita menang, di situ baru kita buat keputusan apa yang patut kita buat. Bukan untuk kita pastikan kita menang supaya kerajaan sekarang ni kekal. Saya tak setuju macam tu. Sebab apa saya tak setuju? Ada kata saya bagi dua sebab dululah. Satu, sudah pasti kerajaan yang ada sekarang ni memang tak mau melihat Datuk Najib bebas. Datuk Najib bebas, UMNO lemah. Kena faham tu. Kedua, kerajaan sekarang ni gagal segagal-gagalnya menguruskan negara dalam semua aspek, ekonomi, sosial, politik, semua aspek gagal. Bila dia gagal, kita nak ke kerajaan gagal ni terus menerjemah negara. Kita tak nak. Kita mesti cuba atau cari solution yang lain. Bukan dengan siapa. Itu kita cerita kemudian. Kita tahu kerajaan sekarang ni gagal. Itu yang kita tahu. Tengoklah nilai wang ringgit kita tak langsung dan usahakan laku apa-apa. Tengoklah harga barangan kita. Tengok subsidi tak lama lagi. Ruang notify pun diorang akan tarik balik. Ruang apa ni, ruang pula diesel pun diorang dah tarik balik. Dan subsidi. Susahan demi kesusahan yang rakyat terpaksa hadapi. Kenapa kita perlu sokong kerajaan sekarang ni di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Saya tak nampak ada sebab. Apa tak lagi? Tak mustahil dia akan kekalkan Rafizi sebagai menteri. Kenapa? Hancur negara. Faham tak? Siapa tak sayang UMNO? Kita sayang UMNO yang kita cakap ni supaya Zahid keluar daripada belenggu PH itu sendiri. Kita keluar, UMNO akan jadi lebih kuat. UMNO lebih yakin kita bergerak. Ramai yang tak tua mengundi sebab diorang kecewa. Apatah lagi,
kita lebih-lebihkan DAP daripada Dato' Sri Najib tu sendiri. Nampak? Kepimpinan kalau ubah UMNO, saya yakin akan dapat berubah juga daripada yang tak elok sekarang kepada yang lebih elok. Okey, apa Fazal? Aku rasa simple analogi macam ni lah Raja. Satu pasukan bola sepak. Kalau kau letak striker tak betul, midfield tak betul, defend tak betul, goalkeeper tak betul, kau rasa peminat kat luar ni nak sokong lagi ke kelab bola sepak tu? Disebabkan kebodohan dia punya coach dia. Sama juga apa yang kau cakap tadi. Kalau kau rasa benda tu tak betul, coach tu dah pilih salah orang untuk main satu-satu perlawanan bola sepak tu, kalau dah nampak tak betul, shareholder untuk yang jaga kelab tu kena tukarlah coach dia untuk cari player yang betul-betul bagus fit untuk lawan dengan pihak lawan. Kalau coach sendiri fikir kata aku ingat aku nak save bajet sikit lah, boot, bagi boot yang murah contohnya macam tu ya, dan benda-benda lain lah. Jadi macam mana player kalau dia bagus pun dia nak perform bagus di atas padang bola. Jadi simple analogi dia macam tu. Kau nak suruh rakyat sokong balik UMNO tapi UMNO tak melakukan tugas dia dengan betul. Tengok macam Sarawak. Apa dia punya matlamat dia untuk menjaga rakyat dan negeri Sarawak tu supaya kuat? Dia buat melalui MA63, Malaysia Agreement 63. Dia dapatkan apa yang dia nak. Kita UMNO, apa fokus kita sebenarnya yang kita nak untuk mengembalikan kekuatan UMNO dengan kekuatan bangsa Melayu tu supaya kembali menyokong UMNO? Najib Razak, itu persamaan dia. Tapi apa yang kepimpinan UMNO buat untuk memastikan Datuk Seri Najib Razak mendapat pembelaan yang adil, dikeluarkan daripada penjara melalui titah addendum? Tak nampak. Kenapa rakyat Sarawak sayang dekat GPS? Sebab dia orang nampak GPS memang lawan habis-habisan untuk dapatkan apa yang dia orang nak melalui MA63. Simple je Raja, itu je. Itu akhir pada akulah. Kononnya lah kan? Aku pun kononnya akhir pada aku tadi. Kau sibuk buka contoh bola sepak. Kita ada Ronaldo pergi penjara kan Ronaldo. Bodoh ke tak bodoh? Tahu. Lepas tu, tim tak tahu apa nak buat. Tim tak tahu apa nak buat. Bagi Rafizi jadi striker. Sotong! Habis lah. Sepak bola ada tahu ke? Main bola. Okey, sabar. Jadi berbalik pada cerita On Hafiz tadi yang PKR kata nak bertanding kat 33 kawasan, aku rasa On Hafiz kena buat satu press statement. Kalau dia nampak nada Zahir Hamidi lain macam ni, buat satu statement. Tegaskan pendirian kau sebagai MB. UMNO Johor akan bertanding di semua kerusi. Habis cerita. Okey Raja. Okey, satu komen saya baca lagi daripada Alex. Saya rasa dalam PRU16 nanti mereka kena menang. Bantu bebas Bosku. Waktu sekarang memang mereka tidak akan bebas, pandangan saya. Saya setuju. Sebab itulah ini kita suarakan. Saya dah tak percaya. Walaupun ada Tok Loman ke ataupun siapa-siapa yang pro kerajaan kata kerajaan sekarang ni berdalam berusaha untuk bebas Najib. Lepas tu, diorang ni berharap pertabalan Minta Agong ni diorang kata, oh Minta Agong akan bebaskan Najib. Aku dah kata awal, sekarang tentu tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Sebab apa? Sebab nak hantar rayuan pengampunan bukan boleh hari ni hantar, besok nak hantar lagi, lusa nak hantar. Tak boleh macam tu. Kena baca lah akta penjara itu sendiri. Sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 tahun. Kemudian baru boleh hantar petisyen yang baru. Betul. Undang-undang. Bukan mana oh pertabalan
oh nanti oh Dato' Najib akan dibebaskan. Nanti pula nanti dia akan ayat pula. Oh merdeka nanti Najib depan. Ayat tu dah berapa kali merdeka dah. Kan? Macam-macam kita dengar. Undang-undang ada. Konon-konon oh itu oh ini. Eh jangan nak berbodohkan kita. Sekarang ni agenda yang ada tu laksanakan. Cerita tak guna. Betul. Tak payah nak kata, oh UMNO sedang bursa, oh Anwar sedang bursa. Eh, PG lah. Sikit pun aku tak percaya UMNO sedang bursa. Tak, aku tak maksud percaya. Aku tak tak, ha. Tak percaya. 6 bulan dah Raja daripada lepas mesyuarat pengampunan diraja pasal addendum dah 6 bulan. Dan kerajaan Madani dah terbentuk eh. Lagi 4 bulan cukup 2 tahun. Kau ada, kau rasa, kau percaya ke Madani ni nak tolong Tok Najib? Tak adalah, sorry lah. Aku mampu hidup balik, aku tak percaya Raja. Ayat yang biasa kita dengar, oh kita ni hanya parti yang kecil dalam kerajaan. Oi, cuba kau berani tak cakap kalau Dato' Najib tak bebaskan bagai by end of this month ataupun sebelum kemerdekaan ini, kita tarik diri keluar daripada kerajaan. Kami nak memerdekakan diri kami dalam perjuangan kami ini. Tak mau terikat, dicucuk hidup oleh parti lahanat daripada DAP itu sendiri. Eh. Bodoh! Eh, malu kat GPS lah. GPS 23 kerusi je lah. Malulah sikit. Merdekakanlah diri, wahai pemimpin-pemimpin UMNO. Nak kata tak kaya. Duit kau pun dah bersepah-sepah sampai tak tahu pun nak buat. Kau bina masjid, bina itu dah lebih pada cukup dah. Korang tiap-tiap tahun kau boleh pergi haji. Percuma dah macam-macam apa lagi yang kau tak pernah lakukan. Tak pernah, tak ada mana yang kau tak pernah pergi. Tak cukup lagi ke? Apa yang kau dapat tu tak lain juga daripada zaman-zaman bosku dulu yang banyak memberi kesenangan pada korang ni semua. Sampai korang rasa macam tak reti nak duduk susah. Mau tak mau korang kena jilat kerajaan ni juga supaya tak hidup susah. Susah sikit pun tak boleh. Padahal duit dalam akaun beratus juta, berjuta-juta. Kan kekayaan anda, orang kata tujuh keturunan pun tak habis. Tak cukup, cukup. Semua nak tunjuk aku lebih kaya daripada orang ni, aku lebih kaya. Kau ada kereta ni, aku ada kereta ni. Kau ada ni, aku ada ni. Semua termasuk dengan benda-benda orang-orang yang menghimpit tu lah. Eh. Tak pernah cukup. Sudahnya yang bukan bila kita cakap pasal UMNO ni bukan kerana UMNO saja. Bangsa Melayu orang jadi mangsa tau. Dulu UMNO berjuangkan Melayu. Dulu bila kita cakap oh mana ada. Kau contohilah Sarawak. Diorang pun bukan senang sangat dalam hidup diorang. Tetapi diorang tahu bersyukur. Dan bila diorang tahu bersyukur, kerajaan pun muhasabah diri sedar bahawa rakyat sangat baik pada kerajaan dan kerajaan terlakukan terbaik untuk rakyat. Itu yang Dato' Najib katakan. Kan? Tak sabar-sabar bila Najib bagi oh untuk anak muda RM450, keluarga dapat RM650, lepas tu dapat RM1,000, tak cukup. Oh Najib hanya memperkaya macam mana Rosmah boleh beli cincin, itulah semua bagi contoh-contoh haram dadah ke orang ni. Kan? Tak tahu nak bersyukur, lalas apa ada pada negara sekarang. Bayangkan kalau Najib tak buat ECRL, tak buat MRT, tak ada bandar Malaysia, tak ada TRX ke, tak ada bangunan wanita, tak ada di Kelantan, Terengganu, di negara-negeri lain, Sabah, Sarawak, tak ada Pen Bonio, tak ada jambatan angkat di Terengganu, banyak lagi tak ada highway di Pantai Timur. Zaman Dato' Najib ni, sekarang ni waktu aku balik ke, aku pergi ke Lumut, itu Triathlon, aku ikut highway yang baru. Dan semua, kalau tak ada benda tu, anda bayangkan Malaysia ni macam mana keadaan dia. Yalah. Macam mana? Sekarang ni dah 6 tahun lebih, apa kerajaan sekarang ni buat? Tak nampak. Apa pun tak ada. Kalau rasa Najib dah 6 tahun, aku tak dapat bayangkan apa lagi yang akan datang. Kan? Untuk pembangunan negara kita. Bukan pembangunan saja. Untuk dream kita macam mana. Untuk kekayaan kita macam mana. Siap-siap pembelajaran berpercuma bila GST itu masih on. Macam-macam. Raja, kalau Datuk Seri Najib masih jadi Perdana Menteri Raja, aku ingat dah start dah plan untuk buat high speed rail daripada
daripada daripada TRX pergi ke ni, pergi ke Bangkok macam tu. Dah start dah, dah start buat dah. Jangan dia sampai ke China tu. Yalah. Memang dia aspiration dia macam tu, tapi dia kena connect dekat Bangkok lah. Tapi tengok macam macam cerita pasal Sarawak tadi. Aku rasa kan sekarang ni kalau Sarawak dapat target dah, dia orang punya production of electricity lebih pada 10 gigawatt. Aku rasa ni pandangan aku 10 gigawatt dia orang boleh jual 1 gigawatt dekat apa nama ni, Semenanjung Malaysia. Dia orang boleh jual 1 gigawatt dekat dekat mana ni, dekat dekat Singapura apa semua Raja. Aku tak terkejut kalau Abang Joe boleh bagi apa nama ni electricity percuma kepada rakyat Sarawak. Macam mana dia boleh bagi pendidikan percuma dekat budak-budak Sarawak? Kalau tak dapat bagi elektrik percuma pun, tarif tu sangat minimal yang dia kenakan. Aku tak terkejut. Kita nak kepimpinan macam tu. Kalau Datuk Seri Najib ada, aku rasa banyak benda sebenarnya dia boleh buat. Tapi sayanglah kita kita terlampau percaya kepada fitnah jadi macam ni. Rakyat Malaysia rugi. Okey Raja. Okey, sahabat terus. Soalan cukup kita untuk hari ini. Dah, terima kasih. Saya minta sahabat tolong share-share lagi. Saya tengok ada 140 shares, 474 komen, 219 like. Siapa yang belum like lagi? Saya tengok amat lagi rakan-rakan yang belum like ataupun follow page saya ini. Lepas tu mesej saya komplain kenapa lah saya tak dapat notifikasi. Tolong like, tolong like atau follow. Dan syukur Faizal lah, setakat ini 3,400 3.4K play untuk live kita setakat ini. InsyaAllah besok kita boleh dapat 10,000 to 20,000. So share-sharekan lagi lah sahabat. Kita, apa yang kita usahakan ini sebenarnya ada ada pimpin-pimpin dalam UMNO yang sebenarnya menyokong kita. Tapi tak apalah, biarlah kita dikambing hitamkan untuk bersuara tentang perkara ini. Sekurang-kurangnya kita anggap mereka ini menghargai ataupun yakin ataupun mereka ini juga menganggap kita juga sudah menjadi jurucakap kepada bosku, jurucakap kepada UMNO itu sendiri sebenarnya, UMNO yang sebenarnya. Jadi terus share-sharekan sahabat. Kita melakukan ini bukan untuk kepentingan kita, tetapi ingatlah bila Tuan Mahathir sendiri kata dalam 10 tahun Bumi Putera Melayu kita dah tak ada kuasa lagi di tanah air kita. Seandainya dia nampak macam tu, tak mustahil kalau itu macam tu, kita kena perbetulkan sebelum berlakunya 10 tahun kan. Contohnya katalah digambarkan ataupun ada macam bayangan di tempat kita ini 10 tahun nanti akan berlaku banjir besar. Jadi kita kena buat persiapan, lakukan supaya ianya tidak melanda kita ataupun supaya kita tak menjadi mangsa. Jadi sama juga dalam situasi ini. Kalau Tuan Mahathir kata dalam masa tempoh 10 tahun kuasa pendatang akan menguasai negara kita, kita bukan lagi boleh berbangga sebagai Bumi Putera dan kita dan jadi seperti bangsa yang kedua di tanah air kita sendiri. Sebagaimana di Singapura sendiri lah kita tengok tak boleh nak bersuara apa lagi lah. Jadi sebelum ianya berlaku, kita kena perbetulkan. Kita, saya nampak perbetulan ini harus bermula dalam UMNO itu sendiri, UMNO sendiri. Jadi bila pemimpin-pemimpin kita yang ada sekarang ini, kita nampak tak mustahil pun, tak payah nak tunggu 10 tahun lah, 5 tahun saya silap kita pun dah hancur lah kan. Kalau kita biarkan kerajaan seperti ini sekarang ini menerjih kerajaan dan UMNO diperlekeh, dipergunakan. Jadi kalau kita nampak pemimpin sekarang tak mau berubah, tak mau mendengar pandangan kita, kita ubah, kita yang ubahkan pemimpin kita itu nanti. Kita fikir-fikirlah, kita duduk bersama pemimpin-pemimpin yang mau berjuang untuk menjaga UMNO itu, kita nanti kita pilihlah siapa yang bakal mengganti dia orang tu nanti. Pemimpin-pemimpin yang mengkhianati UMNO itu nanti. Itu terakhir daripada aku Fazal. Ada report lagi untuk kau? Tak adalah. Untuk kalau
on Hafiz dengar kita punya live ni, Menteri Besar Johor, tolonglah. Tolong pertahankan untuk UMNO Johor bertanding di semua kawasan. Jangan bagi ruang kepada PKR. Itu penting, ya. Itu penting. Sebab jangan bagi ruang. Jangan bagi ruang, ya. Okey, Raja. Itu akhir daripada akulah. Okey, terima kasih. Sabar semua. Elak-elak. Rezeki-rezeki. Nama rezeki-rezeki. Maaf, aku tak baca komen anda. Tapi kita dah di penghujungnya. Muzamir, terima kasih juga. Samia Ahmad, Osna Osma. Terima kasih. Kita sayangkan UMNO, kata Osna Osma. Samia kata, apa guna ada jawatan tapi akar umbi pandang sebagai penjilat. Nampak? Sampai macam tu dah. Pelik dah, kan? Alak-alak kata saya ni, Alex tu saya dah kata dah tadi. Okeylah. Terima kasih semua. Terima kasih Benang Merah dan rakan-rakan yang lain-lain. Ernie, Rahman Ramli. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah ada rezeki kita bersara langsung lagi. Dan janji saya untuk bercakap tentang live saya tentang ini telah pun tercinai. Terima kasih Fazal. Kita teruskan perjuangan kita. Kita pun tak tahu apa di penghujung perjuangan kita ini, kan? Yeah. Kita harap yang baik-baik berlaku untuk semua lah juga, kan? InsyaAllah Allah sentiasa mendengar suara-suara yang ikhlas daripada pejuang-pejuang yang mau melihat anak bangsanya, negara dia tidak dikhianati, tidak dirosakkan oleh puak-puak yang berkepentingan. Sama-sama sahabat, kita doa juga untuk Razul Najib Tun Razak agar dia terus kuat, sentiasa di bawah lindungan Allah, dirahmatinya, diberi kesihatan yang baik. Dan oh, aku dah janji tadi Fazal, kita kena janji, kita kena tunaikan janji. Fazal, kau kena tunaikan janji. Happy birthday Tok Najib. Kau kena cuba Fazal hari ni. Okay bosku. Allah selamatkan kamu. Thank Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Datuk Seri Najib. Allah selamatkan kamu. Sekali kita soal kita tak sama sebab mungkin kau sampai lewat kan? Okay. Kau dapat dengar lewat. Kau dengar lewat kan? Lagging. Okay. 1, 2, 3, 4. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan. Aku dah dengar apa lagi. Okay, semula. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Datuk Seri Najib. Allah selamatkan kamu. Mesti keluarga saya berderai mata menangis kalau mendengarnya. Kami sayang bosku. InsyaAllah sahabat, saya pernah terfikir untuk print baju "Kami sayang bosku, we love bosku", baju yang warna hitam macam ni. Siapa yang nak baju tu, tolong PM saya, beritahu saiz lah. Saya nak print lah baju warna hitam ke warna apa, anda bagi cadangan. Tapi saya nak tulis. Sebab apa tulisan itu, aku dah cakap dalam live aku sebelum ni, aku termimpi. Aku print baju "Kami sayang bosku, we love bosku". Jadi aku rasa kena print jugalah kot. Kita pakai je lah. Jangan kita takut untuk kita pakai, tunjukkan kepada mereka di luar sana. Biarkanlah apa yang mereka nak fikirkan. Kan? Silap-silap. Mereka kata, mana dia dapat baju ni? Aku nak juga. Okay, sabar. Nanti kita printkan. We love you bosku. Untuk Datuk Senajib, kami benar-benar bersyukur kami dapat mengenali seorang pemimpin yang sangat hebat, sangat luar biasa. Bersyukur kepada Allah kerana menganugerahkan kepada kita seorang pemimpin yang untuk kita contohi dalam banyak perkara. Memang kita tak dapat, takkan nak menamakan dengan Rasulullah, tetapi banyak yang Datuk Najib lakukan boleh kita contohi. Dan juga kita sentiasa
bersyukur dan terima kasih atas pengorbanan daripada Dato' Senajib. Dan kami tidak akan berhenti bersuara untuk keadilan Dato' Senajib. Kami tidak akan berhenti bersuara sehingga Dato' Senajib, bosku kesayangan kita ni, bebas daripada penghinaan, daripada kekejaman yang dilakukan terhadap bosku. Okey, harap Dato' Senajib dapat tenang, kuatkan diri, bersyukur kepada Allah kerana masih lagi diberi ruang untuk terus berjuang. Okey, sahabat semua, terima kasih. Kalau ada apa-apa ucapan anda terhadap bosku, tuliskanlah. Saya tak boleh cakap banyak, nanti disebab. Okey, Fazal? Okey, baik. Okey, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, terima kasih Raja. Terima kasih kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.